semuanya. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya Tita Jumario, uh, saya adalah pendiri dari General Art Space dan Seni Untuk Indonesia. Untuk malam ini uh, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah hadir dan saya ingin memperkenalkan dulu kita ada ada tiga panelis pemantik yang akan membantu dalam um, pelaksanaan malam ini yang akan kita kita bakal tanya-tanya dan kita juga bakal mendengar juga dari dari teman-teman yang sudah hadir pembicara di sini uh, sebelum memulai uh, tadi sedikit sekilas tentang seni untuk Indonesia uh, seni untuk Indonesia sendiri adalah sebetulnya Uh, perluasan dari yang sudah kita laksanakan dalam selama beberapa tahun belakangan dari Ganara yaitu kita ingin memperluas pendidikan seni kepada semua orang uh, regardless ya maksudnya apapun latar belakangnya uh, kami merasa bahwa pendidikan seni dan kebudayaan itu penting uh, oleh karena itu saya juga uh, ingin mengajak Teman-teman, uh, uh, untuk lebih mengenal lebih dalam, bukan hanya seni, bukan hanya budaya, tapi juga di dalamnya banyak sekali bidang-bidang uh, lain. Dan di sini, kita akan melihat malam ini, kita akan melihat crossover, ya, uh, uh, per uh, semacam kita menembus batas antara seni dan desain dan melihat siapa yang selama ini sudah sekitar 10 tahun memperjuangkan sehingga bisa batasan antara seni dan desain ini bisa lebih cair dan kita akan mendengarkan cerita dari beliau yang pertama saya ingin perkenalkan adalah Mbak Diana Nazir mungkin boleh muncul videonya Mbak Diana dan saya Hai Oke, okay. selamat malam semuanya. Salam kenal, selamat malam Pak Riki, Pak Ari. Halo. Ini aku langsung kita mulai. Apa memperkenalkan oh, diri aku dulu? Aku memperkenalkan ya. diri dulu. Ini oh, mungkin okay. uh, dengan Badiana Nazir, mungkin boleh. Uh, Uh, kita sebetulnya ngobrol-ngobrol tentang ini udah agak agak lama ya Mbak Diana ya, maksudnya ya. ya agak lama dalam hitungan di masa pandemi, sekitar dua mingguan yang lalu, itu sudah lama ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol uh, apa yang mungkin kita bisa diskusikan dan sebenarnya kalau dari aku sendiri kan memang latar belakangnya seni, seni lukis dan mungkin uh, aku tertarik banget melihat perjalanannya ICAT ya selama beberapa tahun ini uh, dan Mbak Diana disini sebagai uh, Direktur Desain ya Mbak Diana ya. ya. Oke, okay. dan pendiri ya berarti ya Mbak Diana. Ya, iya, salah satu yang mendirikan. Oke, okay. thank you so much, Mbak Diana. Untuk next-nya, boleh uh, mungkin aku mau minta uh, Mas Riki pesik? Boleh di unmute. <laughs> Hai, Mas Riki, selamat malam. Selamat malam. Mas Riki ini uh, staf khusus uh, Kementerian uh, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya Mas. Specifically di bidang apa? Boleh cerita sedikit Mas Riki? Saya diminta membantu di bidang digital dan industri kreatif. Mungkin okay. karena sebelumnya pernah jadi wakil kepala badan ekonomi kreatif. gitu Siap. Oke. Okay. Thank you so much. Sudah join malam ini Mas Riki. Dan yang terakhir ini last but not least, di salah 3 sekarang ya Mas Ari? Halo. Hai. Saya, saya di Salat tiga. Mas Ari boleh cerita sedikit. Mas Ari ini arsitek tapi juga macam-macam ya, bukan arsitek aja. Berbagai keahlian. <laughs> Saya hanya arsitek yang kebetulan kadang-kadang suka berlompat-lompatan ke sana kemari. Oke. Okay. Sekarang ya. Siap-siap. <laughs> Terima kasih sudah diundang di sini. Kita, Kak yeah. Diana, Pak Riki semoga sehat semua. Saya kalau Sehat. Mas Rik, Mas Riki. Mas Riki, <laughs> oke. <Okay. laughs> Siap, thank you. Oke, okay. uh, ini kita mulai aja. Uh, boleh untuk pertama kita mau share sedikit uh, untuk dari uh, dari Mbak Diana. Uh, ini sedikit sekilas tentang ICAT ya, Mbak. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, kita mulai Terima dari kasih, ya. Mbak Tita. Ya. Waktunya sama ya. Oke. Okay. Ini kita kasih waktu 15 menit ya. Ini ada beberapa <laughs> slide-nya agak banyak sih, cuman okay. saya akan sangat cepat. Ya. Karena ICAT atau kita, kita nyebutnya bisa "icat", e ada yang bilang "icat", e ada yang bilang ICAT, Itu adalah Indonesian Contemporary Art and Design, karena sudah 10 tahun foto dan akadnya udah banyak sekali, jadi agak-agak bingung. Begitu dibilang, kita harus present. Perkenalan mungkin ini bisa kurang lebih menjelaskannya. Oke, kita mulai dari awal. Aku cerita sedikit, background saya sebetulnya interior designer, Oke. jadi kita punya firma desain namanya Artura yang sudah uh, dari tahun 92 jadi sudah cukup lama di tengah perjalanan itu uh, kita ingin membuat sesuatu yang lain kita tahulah semua semua desainer kita bekerja berdasarkan uh, pesanan nah mungkin karena kita menerima pesanan semua karya-karya kita adalah berdasarkan apa yang diminta apa yang menjadi persyaratan dari project itu walaupun tetap ada kreatif kita jadi pada titik tertentu kita sudah mulai berpikir uh, kapan nih kita mengekspresikan diri kita jadi itu awalnya sekali adalah ingin mengekspresikan diri kita sendiri sebagai orang kreatif Oke ini udah ada Oke next Mbak yeah. oke okay. jadi kami ada juga arsitek desain produk dan desain grafis jadi sangat sudah sangat sangat beragam Okay. Kemudian uh, timbullah Icat ini Indonesian Contemporary Art and Design itu kemudian kita buat secara hukum uh, dengan uh, yayasan, yayasan Design Plus Art Indonesia. Itu adalah yayasan yang uh, menaungi salah satu anaknya yaitu dalam hal ini yang akan kita ceritain adalah Icat ini. Jadi awalnya awalnya tuh seperti itu. Nah, kita sebagai orang kreatif di studio merasa ya kapan buat berkarya dengan diri kita sendiri kapan kita bisa berekspresi akhirnya kita membuat satu kegiatan di mana setiap desainer di kantor itu di studio kami membuat karya yang dalam tanda kutip suka-suka gue adalah ekspresi diri masing-masing Kebetulan karena project yang saya kerjakan adalah kebanyakan uh, commercial design jadi seperti public space ataupun uh, seperti hotel, restoran, office dan juga beberapa commercial space yang lainnya. Nah, kami sudah terbiasa untuk menata seni atau artwork di tempat-tempat seperti itu. Jadi kami punya hubungan yang cukup dekat dengan teman-teman seniman. Jadi, begitu kami ingin mengekspresikan, kami sebagai desainer ingin mengekspresikan sesuatu yang bukan karya pesanan. Itu sangat disambut gembira. Wah, kenapa nggak dicoba nih? Seniman-seniman yang ngomong, "Jadi kita berbuat sesuatu yang baru, jadi benar-benar ikat itu uh, dibuat. Awalnya adalah ekspresi, ekspresi dari kreativitas kita uh, dari terbelenggunya selama ini dengan karya pesanan." Gitu oke. Okay. Okay. Jadi, kita buatlah ikat itu, eh, uh -uh, uh, dan yang menjadi happy itu kita adalah begitu kita selenggarakan kita buat uh, suatu exhibition yang uh, uh, lumayan besar yang diliput oleh Tempo, total tulisannya seperti ini Mbak Tita tuh oh, yang ketegangan, tadi ya? yang tadi ya? Uh -uh, ya, jadi ketegangan yang meruntuhkan batas. Jadi ini ditulis Mas Bambu, Bambang Bujono. Oke, okay. nah jadi benar-benar ini meruntuhkan batas karena ini pas banget kok nulisnya padahal nggak kita ceritain bahwa kita tuh sebenarnya mulai di mana jadi benar-benar batas-batas itu benar-benar menjadi runtuh antara desain seni kebetulan banyak hal lain seperti budaya sastra film dan lain-lain. oke okay, next next mbak oke okay. nah kalau boleh dilihat ini ada salah satu contoh yang karya ICAT pertama di mana ekspresinya memang menjadi seperti ini ini adalah desainer yang mengeluarkan karya yang uh, sesuai hati. Judulnya ini Dancing Table. Ini ada tujuh set uh, meja yang seperti berdansa kalau dijejerin. Dan tiap meja ini desainnya berbeda. Jadi gerakannya itu menjadi sesuatu apa? Kayak sesuatu tarian. Dan uh, sang desainer ini membuat ada lampu di atas yang ikut bergoyang sesuai gerakannya. Hmm. Tapi fungsinya sebagai lighting tetap ada. Jadi, jadi di sini terlihat bahwa begitu desainer diberi ruang untuk ekspresi, dia tetap ada fungsi ternyata, ada fungsi juga ya. Tapi bentuknya adalah bentuk-bentuk yang menjadi statement seperti ini. Mungkin kita nyari beli meja kayak gini nggak akan ada di mana-mana. Jadi mm -hmm. orang bilang ini art apa desain sih gitu ya, mm -hmm. tapi masih ada fungsinya. Jadi ini salah satu contoh apa yang ekspresi yang keluar begitu kita meruntuhkan batas-batas itu. Oke. Okay. Oke, okay, next ada salah satu lagi karya nih. Kalau dilihat ini adalah uh, judulnya A Bowl of Sitting Noodle. Jadi ternyata salah satu desainer terobsesi makan makan mie terus dari kecil. Jadi begitu dia menjadi desainer produk, desain kursi, ah saya mau desain dari mangkok ini nih mangkok yang menjadi bayang-bayang hidupnya. Jadi uh, ini benar-benar secara ergonomis kursi ini enak sekali didudukinnya. Oh gitu? Jadi di dalamnya itu <laughs> Aku dia membuat, atau ya, membuat <laughs> ya membuat bantal-bantalnya itu ada, ada baksonya, ada minyak gitu loh. Ini mungkin fotonya nggak ada dari depan. Nah ini uh, menjadi sesuatu yang uh, ekspresif karena ya mungkin kita bilang one of a kind, iya. Dan uh, ternyata ujungnya itu juga dibeli oleh kolektor, kolektor seni. Nah jadi. Ini kita melihat mulai ada wah ternyata teman-teman uh, desainer bisa mengeluarkan ekspresi yang yang lucu juga. Oke, okay, next. Nah ini saya cerita. Itu tadi awalnya pertama. Jadi bentukan-bentukan yang keluar adalah seperti itu. Jadi kebetulan yang waktu ikat pertama itu uh, kita bergabung kuratornya itu adalah uh, ada seniman, ada desainer. Jadi waktu itu ada Mas Chandra Johan almarhum yang dari ITB juga, dia tuh selalu uh, menyatukan desain sama art. Dia awalnya manas-manasin kita banget. Dia provokatornya. Terus ada yang sering banyak memberikan bujangan itu, Mas Irawan Karseno, Mas Hanafi, Teguh Ostentrik, pokoknya teman-teman senior kita lah. Hmm. Uh, kemudian kita juga tidak hanya dari situ, tapi ada satu uh, Mas Seno dari Tempo, juga membantu, Mas Ilham Hoiri juga membantu untuk apa memberikan input masukan. Oke, ini milestone-nya. Jadi kalau dilihat itu 1 sampai 10 kita sudah 10 tahun ya. Dari tahun pertama, kedua, ketiga dan lainnya, semua temanya berbeda. Tema ini kita lakukan kita pilih dengan FGD. Jadi kita melakukan riset dan FGD antara seniman, desainer, sosiolog dan sastrawan, semua kita ajak ngobrol sampai ketemu apa sih tema tahun ini. Jadi uh, kalau dilihat berbeda-beda banget. Mungkin ada contoh nih yang keempat restart judulnya. Ini restart di mana waktu itu saat itu masih sangat uh, orang pada titik uh, kebanyakan informasi begitu kita gampangnya browsing apa-apa. Akhirnya kita harus jeda dan merestart diri kita untuk uh, refresh. Jadi ini kalau dilihat tahunnya dan saya sudah membuat ke bawah itu ada exhibitornya berapa orang media yang meliput berapa orang, kemudian uh, terjadi juga di bawah itu adalah publication-nya berapa nih nilainya. Tapi hmm. ini pengunjung pun kita hanya yang tercatat karena terus karena kita diselenggarakannya di dalam hotel which is itu buka 24 jam. Jadi buka 24 jam tamu bisa datang kapan aja dan pameran itu bukan di dalam uh, ballroom atau white box gitu ya. Jadi benar-benar ada di semua titik di dalam hotel itu. Mulai dari tempat parkir, kemudian concierge, lobby, restoran, kemudian masuk lagi ke dalam lift, ke dalam kamar-kamar. Jadi, semua ada. Dimanapun ada. Jadi, uh, di mana karya-karya itu menjadi bagian. Jadi, kalau dilihat tadi yang dancing table itu adalah kita letakannya di kolom-kolom yang ada di dalam hotel itu. Oke, okay, next. Oke. Okay, jadi, Artis dan desainer yang terlibat itu ada sebetulnya kita bagi ada empat. Jadi ada fokus yaitu seniman atau desainer ataupun siapapun penulis budayawan yang memang memang sudah karirnya sudah jelas. Kemudian next gen adalah generasi baru yang menjanjikan masa depan tuh seperti apa sih di dunia seni dan desain di Indonesia. Tapi kita juga bukan buka open submission. Nanti boleh yang mau ikutan itu ada di webnya. Open submission itu akan kita pilih beberapa untuk ikut juga di dalam ICAT, tapi harus sesuai tema. Dan kita juga selalu ada guest artist dari luar dari luar Indonesia. Oke, okay, next ini ada di uh, ICAT di tahun 2012. Jadi apa yang terjadi begitu uh, semua desainer seniman boleh ekspresif dan satu lagi juga persyaratan di ICAT adalah semua karya harus karya baru. Jadi bukan pernah dipamerin di mana, punya lukisan apa, punya kursi apa, pamerin tidak. Jadi harus sesuai tema dan harus karya yang baru. Karena itu makanya kita juga selalu orang nunggu-nunggu apa nih kebaruannya. Ini seperti karya Adi Panuntun, uh, Constellation Neverland. Ini pertama kalinya lahirnya di ICAT justru. Habis dari sini baru dia keliling dunia dan menang award di mana-mana dengan karya ini. Nah, uh, kami juga merasa dengan kebebasan berekspresi ini, setiap Seniman atau desainer bisa keluar karya-karya yang lebih segar. Habis itu baru karya-karya itu keliling kemana-mana. Oke, okay. ini adalah uh, karyanya Sinta Tantra. Kalau teman-teman tahu dia uh, orang Indonesia, orang Bali, tapi yang tinggal dan besar sempat di New York, kemudian di London. Ini proses kurasinya juga kita ada dalam. Uh, Setahun lebih ya, kita bolak-balik karena dia tidak ada di sini. Kita lewat video, jadi kita kasih layout uh, site-nya seperti apa, Photo site nya Jadi, uh, semua seniman yang ikut di ICAT atau desainer ikut di ICAT, boleh memilih spot-nya. Jadi, mau karya kamu mau ditaruh mana, mau merespon apa, gitu loh, tinggal pilih mau merespon apa. Nah, kebetulan Sinta keliling-keliling, keliling karya dia juga di London, sudah banyak sekali yang uh, di, uh, di jembatan, di mana banyak sekali uh. ya. Kemudian ini dia memilih kanopi ini di Hotel Grand Kemang. Kemudian dia membuat pola-pola, ini pun prosesnya lama sekali. Sempat uh, dia udah datang, akhirnya uh, pas dia site visit itu dia memilih warna dan menentukan perjamnya. Jadi dia dia itu berhitung mengenai bayangan. Jadi oke, okay, jam 3 bayangannya seperti ini, jam 5. Jadi dia memilih posisi-posisi yang baik dari pola-pola yang dia buat di mana akan bercerita, terjadi bayang-bayang pink, bayang-bayang kuning, dan bayang-bayang biru. Ini dia perhitungkan dia selalu uh, memperhatikan uh, uh, arah matahari dan jam matahari, di mana uh, mana yang terbaik. Nah, jadi kalau dilihat di sini, di sini sudah seniman merespon arsitektur. Kalau uh, boleh dilihat, kan uh, ini benar-benar sesuatu yang jadi menarik sekali karena bukan uh, satu karya yang dipajang uh, di dalam gallery atau art atau art market tapi benar-benar dia merespon apa yang ada dari bangunan tempat pamerannya Oke okay, next nah ini karyanya Mas Ari Indra ini luar biasa banget kalau dilihat detailnya yang kanan itu banyak banget kecil-kecil mungkin nanti Mas Ari yang ceritain apa maksudnya nih karya ini ini benar-benar arsitek banget kalau kita lihat, jadi begitu arsitek dia membuat artwork seperti ini, judulnya uh, ngarai ada studi nomor satu. Jadi kita senang banget, gitu loh begitu karya ini mendapat juga uh, perhatian dari kolektor, ya. Uh, hmm. Tapi orang begitu nanya siapa nih seniman ternyata seorang arsitek. Ya, ini contoh-contoh bagaimana melompat kemana-mananya ya. Oke, okay, hmm. next. Ini salah satu karya lagi nih, kalau melihat kursi ini kan, aduh gimana duduknya, geli ya maksudnya. Ini ekspresi dari Denny Priyatna, ini juga dia melihat, uh, menemukan material baru di mana kursi ini dibuat uh, luka atau sobek. Ini pun karya ini pertama kali di ICAT, ini juga waktu dia di London, kita komunikasi untuk kuratorial dan sebagainya, sehingga karya ini uh, akhirnya baru keliling dunia dari sini. Jadi ini 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 menarik lagi dia juga dianggap melakukan satu lompatan penemuan material penemuan uh, pemikiran yang baru mengenai kursi. Oke, okay. nah ini juga jadi ICAT itu tidak hanya bekerja sama dengan uh, dengan seniman, desainer, tapi juga dengan industri. Ini salah satunya BMW. Jadi uh, BMW ini sekalian launching produknya yang hybrid waktu itu di tahun 2017. Tapi dia maunya bekerja sama dengan seniman ini dengan Darbox. Jadi buk. Jadi BMW ini diparkir di depan hotel dan uh, direspon oleh darbots. Tapi bukan ah, okay. hanya mobilnya, kalau dilihat tiang-tiang dari arsitektur dari bangunan ini pun direspon oleh darbots, uh, match dan menjadi satu konsep dengan mobilnya. Nah, jadi mungkin uh, apa yang dilakukan ICAT ini kita bekerjasama dengan uh, industri, dengan uh, uh, pendidikan, dengan akademik, dengan universitas-universitas, kemudian juga uh, dengan asosiasi-asosiasi. Oke, okay, next. Nah, ini timeline. Jadi, ICAT itu kita bekerja bukan-bukan hanya untuk tahun ini, jebret, udah bubaran, enggak. Jadi, kita selalu punya rencana lima tahun. Ini mudah-mudahan terlaksana, tapi mungkin terpotong COVID, kita harus geser-geser dikit. Jadi, kita punya rencana apa yang dilakukan dari 2018 sampai 2022. Oke. Okay. Next. Nah, International collaboration, nah katanya kan kalau orang punya acara atau punya satu program dia harus diakui kalau dia sudah uh, lulus juga diakui dunia ya. Jadi ini menarik sekali di tahun 2015 uh, kita bekerja sama dengan uh, Denmark. Jadi setiap tahun itu kita mempunyai country partner. Nah Denmark ini sendiri akhirnya sang ratu yang pertama kali mengunjungi Indonesia dia akhirnya mengkurasi acara mana yang mau dia kunjungi. Karena dia cuma berapa hari, kan? Kebetulan pas Icat ada, jadi dia ngeliat semua timnya untuk meriksa semua. Apakah ini cocok gitu, Icat? Dan ternyata dia memilih Icat dan mungkin makan di, di istana, kemudian ke Icat dan sempat ke Jogja juga. Jadi ini senang sekali kita, karena yang ke 2000, tahun itu beliau yang buka, dan kalau boleh dilihat, sorry balik lagi. Uh, ini adalah kerjasamanya bentuknya kolaborasi. Jadi mahasiswa-mahasiswa desain dari Denmark uh, kita taruh di Cirebon untuk uh, studi membuat bentuk-bentuk kursi dan detail-detail kursi. Kemudian uh, sesudah jadi sekian bulan dipamerkan di IKEA hasil final resultnya. Nah ini kebalik teman-teman desainer Indonesia dengan seniman Indonesia harus merespon produk-produk dari Denmark. Salah satunya Lego, ini seru banget. Jadi mereka bilang mau apa Legonya? Silahkan mau apa nanti teman-teman merespon. Jadi kita waktu itu membangun Lego, kita minta brick yang hitam dan putih. Kemudian itu yang kita respon. Termasuk juga sepatu Eko, kalau tahu sepatu Eko tuh brandnya Denmark juga. Jadi ada sepatu, ada kacamata Linkwork, ada Lego itu yang kita respon. Jadi pertukarannya ini antara Denmark dengan Indonesia. Oke, okay, next. Nah, Alhamdulillah kita sudah dua tahun berturut-turut kemarin muncul di Milan, karena kita pikir ini teman-teman selalu pameran, tapi kita harus ada juga di panggung dunia. Di Milan itu kenapa di Milan? Karena Milan juga itu tempat, istilahnya tempat naik hajinya orang desain ya, maksudnya setiap tahun tuh semua dari seluruh dunia ngumpul di sana, itu setiap bulan April. Jadi tahun yang pertama itu 2018 kita muncul dengan tema Java Blues. Jadi kita selalu mengangkat budaya Indonesia Jawa dan tahun sesudahnya itu kita mengangkat adalah mengenai Jakarta. Jadi selalu membawa budaya tapi dengan kemasan desain yang kontemporer. Ini luar biasa sekali karena mendapat pengakuan dari publikasi internasional yang cukup banyak. Jadi di sana itu kita bukan karena kita punya uang kita bisa sewa tempat, tapi itu harus terkurasi. Harus curated. Jadi kita harus kasih lihat dulu desainnya. Jadi desainnya approve barangnya apa aja, konsepnya apa, baru lo boleh ambil space. Tapi space-nya pun kita nggak bisa milih. Jadi dia yang nentuin komposisinya, karena kita akan bareng dengan negara-negara lain. Oke, okay, next. Ini waktu di Milan pertama kita bentuknya persegi panjang. 60 meter kita membawa uh, 60 meter persegi kita membawa uh, 6 desainer dan seniman termasuk uh, uh, jewelry aksesoris jadi ada fashion juga kita waktu itu ajak tulola kemudian ada batik juga indigo dan uh, ucuk baik uh, senimannya jadi benar-benar kita buat blend sekali di mana semuanya serba biru oke okay. next ini beberapa fotonya ada satu ada enam, boleh dilihat uh, betapa orang sangat uh, respect terhadap jadi karya-karya kita. Jadi kalau di sana sih kita nggak akan berhenti ngomong untuk menjelaskan apa ini apa itu. Uh, kita melihat bahwa uh, terjadi dealing-dealing uh, dan kolaborasi yang baik seperti ucup-ucup baik ini dengan karyanya yang uh, sebelah kiri bawah ini. Dia justru mendapatkan uh, kerjasama itu dengan uh, seniman Tato, karena melihat ini, ini gila, ini uh, paten seperti ini, ini Tato Indonesia, ya, gitu loh. Dia, oke, okay, boleh dilihatin lagi, next. Dan juga ini uh, suruh karyanya Mas Francis, ini sendok, dia sendok, tapi Jawa, jadi dari beberapa ini dengan sumpitnya. Oke. Okay. ini indigo. Ini benar-benar uh, semua orang suka ya kalau dengan indigo ini apalagi kita dengan cerita dan storytelling yang uh, lengkap. Okay. Nah, ini yang benar-benar menarik perhatian karena ada seperti pengantin laki dan perempuan. Mungkin kita kalau lihat ini udah 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 ter, cukup familiar tapi buat di sana di panggung internasional ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Oke. Okay. Next. Oke. Okay. Yang selanjutnya, yang tahun uh, kemarin, 2019, kita membawa tema Jakarta. Jadi kalau boleh dilihat, yang kita lakukan itu mulai dari konsep sampai pelaksanaan. Jadi ini kita ambil kembang goyang, kalau tahu kembang goyang kan uh, Betawi ya. Jadi bentuk layoutnya pun kalau dilihat ini kembang goyang berbentuk seperti kembang. Core-nya itu kita letakkan di tengah. Core-nya diletakkan di tengah, di dalamnya ada uh, kitchen, ada storage. Nah ini orang akan berkeliling untuk bisa melihat apa-apa saja. Oke, okay, next. Oke, okay, jadi, jadi yang kita bawa ke dalam booth ini adalah delapan ikon Betawi, ondel-ondel, kursi Betawi, karakter, Tapi bukan-bukan begitu saja kita bawa. Seperti ondel-ondel yang di, di tengah yang hijau itu sudah bentuk stilasinya dalam um, uh, keadaan yang sangat-sangat uh, modern oleh desainernya dibuat seperti itu. Ada beberapa nanti yang berfungsi sebagai lighting sebelah kanan atas itu nah ini ini kursi ini kursi Betawi kalau kita tahu kursi Betawi ini desainernya membuat ekspresi baru dari kursi Betawi yang lebih kontemporer dia menyebutnya Ciliwung Chair jadi dia berlekuk seperti sungai tapi how we present is like this gini jadi benar-benar di sana harus uh, more museum compared to art gitu loh jadi benar-benar uh, seperti museum jadi kita pun um, membuat 3D Printing dari kursi-kursi itu perjalanan dari tiap tahun karena bangsa Indonesia itu ternyata bukan bangsa yang duduk kita duduk tuh baru-baru aja ini bisa dilihat sejarahnya sehingga kenapa kursi yang meliuk itu jadi sekarang perkembangannya dari zaman Belanda ini pun terbuat dari kayu jati solid dan rotan ini semua orang mengemari bingung rotan sampai diangkat-angkat terus nih kursi oke okay, next kita membawa juga beberapa desainer yang harus merespon baju Betawi. Jadi baju Betawi itu kan kita lihat ada kebaya kerancang, baju sadariah itu kan baju Betawi ya. Nah ini ada tiga desainer fashion yang merespon seperti apa sih baju sadariah itu kalau sekarang tapi lebih kontemporer yang sebelah kiri ini Felicia Budi, desainnya Felicia Budi. Kemudian kalau Tommy Ambio dia lihatnya Masa depan dia membuat fragmen kecil-kecil dari akrilik, dia bilang ya ini seperti ini masa depannya, Betawi seperti ini. Kalau dilihat juga yang satu lagi dia menerjemahkan ondel-ondel dengan kepala seperti itu, tapi bajunya plung begitu aja ya, maksudnya seperti dicemplungkan langsung, oke. Okay. Nah ini yang menarik, jadi Betawi itu kita juga menstudinya adalah kita mempunyai motif-motif mulai dari kembang kelapa, gigi balang dan lain sebagainya. Ini seorang fotografer Ayang Kalake dia merespon pola-pola ini bisa dijadikan paten macam-macam. Ini salah satu fotonya aja ya. Ini sebetulnya berputar terus mulai dari gigi balang, kemudian kembang kelapa, kerak telur. dan menariknya lagi karena kita pros disiplin dan transaksi yang terjadi untuk pola-pola ini adalah dengan perusahaan uh, tekstil di Spanyol. Karena melihat, wah ini pola-polanya bagus sekali. Jadi yang terjadi adalah seperti itu. Jadi kami benar-benar menyadari bahwa cross disiplin ini uh, benefit-nya banyak sekali. Oke, okay, next. Nah ini ondel-ondel. Tadi kita cerita ini uh, Danton Siombing, dia desainer grafis, tapi dia membuat grafis itu di tubuh ondel-ondel ini. Jadi kalau dilihat, kepalanya itu dua macam karena ondel-ondel kan sepasang laki-laki maupun perempuan, yang satu ada bibir, yang satu ada kumis. Jadi ini sesimpel sesederhana itu cuman uh, identik. Jadi ini alirannya mungkin kalau kita teman-teman tahu seperti produknya Alesi. Jadi sesuatu yang lebih cute tapi sebetulnya storytelling-nya sangat sangat baik. Oke, okay, next. Kita juga membawa craft. Jadi kita tetap uh, berkolaborasi juga dengan se semuanya. Ini beberapa seperti dari bambu, ya ini ini sesederhana uh, tas ataupun uh, tempat lilin, candle holder, terus uh, ada beberapa kain. ini juga yang menarik uh, adalah karena uh, di sana curated, jadi uh, kuratornya sendiri adalah uh, kapel ini di mana dia juga membawa undangan-undangan itu adalah rata-rata kurator museum, kurator besar juga yang untuk melihat. jadi ini uh, uh, doanya nih doanya maka membuat produk terbarunya yang bisa dilipat dia akhirnya yang tertarik sama dia itu satu brand besar juga label internasional yang ingin bekerja sama dengan dia untuk membuat new, new, new rivalnya di tahun di tahun itu oke okay. ini satu lagi topeng betawi ini adalah video mapping sebetulnya di video mapping itu adalah desain topeng-topengnya Dimana kalau di mana kalau di kalau ini video jalan itu adalah bercerita tentang sejarahnya topeng-topeng ini mulai dari pengaruh India, pengaruh dari Jawa sendiri. Ini ini semua orang akan berdiri di situ untuk waktu yang cukup lama. 10 menit pasti mereka akan nggak mau bergeser gitu loh. Apalagi setiap hari kita buat ada ada penari juga yang untuk menari topeng itu di situ tapi integrated dengan video mapping-nya. Jadi gerakannya itu akan merubah gambar-gambar uh, di sini. Jadi, mempresentasikan topeng Betawi dengan tidak ada batas. Kita ada art, ada teknologi, ada desain. Dan ternyata uh, lucu juga, kemarin itu ada mahasiswa-mahasiswa desain yang sedang menstudi jenis-jenis topeng. Jadi dia happy banget, lihat, wah ini ada topeng dari Indonesia ya. Jadi, dia senang banget uh, punya materi lagi untuk menceritakan mengenai ini. Oke, okay, next. Oke, okay. ini saya cerita yang terakhir. Jadi kami bukan hanya dengan art, dengan desain. Sekarang kita juga uh, diminta bantu untuk uh, uh, UMKM. ini lagi in kan UMKM nih masa pandemi semuanya ini ini terjadi tahun lalu. Jadi kita uh, membantu untuk uh, mengkurasi, kemudian mendesain uh, how to display dan kita memadukan juga dengan art. Kalau dilihat yang bawah itu karyanya mulia di mana banyak rajutan, rajutan itu memper, memperkerjakan banyak sekali orang dan di sini keluar karya-karya yang luar biasa. Jadi kalau kita ngomong dengan lintas uh, profesi ini uh, bisa berujung komers juga. Ini nilai-nilai perdagangannya ini luar biasa, uh, transaksi yang terjadi juga sangat luar biasa. Jadi kita memperlakukan pria uh, dan UMKM ini kita elevate, jadi benar-benar uh, seperti kita mau buat pameran art ini semua dengan caption, dengan storytelling dan kurasi yang yang Oke, okay, next. Oke. Okay. Nah, untuk icat ke depan ini promosi dikit di ujungnya ya, Mbak. Jadi kita akan uh, datang dengan uh, new concept. Ini biasanya kita ada di bulan Oktober, mungkin Oktober ini kita akan muncul dengan bentuk media yang lain tapi acara nanti akan kita undur menjadi 2021 untuk yang sifatnya exhibition dan lain-lainnya yang lebih yang lebih rame-ramenya lah. Tapi yang Oktober ini tunggu aja nanti kalau ini bisa ikutin di websitenya kita apa yang akan kita lakukan di Oktober ini lebih digital ya. Oke. Okay. Jadi yang ACET new concept ini adalah next Kemang 12.30. Jadi ini akan distrik, Mbak. Jadi kita benar-benar akan membuat satu distrik ini untuk berpameran. Atau nanti uh, Pak Ricky mungkin mau ngomongin distrik. Jadi ini akan melibatkan sekian ratus yang ada di daerah Kemang karena kita tahu Kemang itu kan pusat segalanya, mau nyari kafe ada banyak banget, desain studio banyak banget, production house banyak banget showroom, mebel, mulai dari yang lokal sampai yang import, ada semua nah ini, kita akan membuat perayaan bersama yang yang juga curated untuk di Juni tahun depan, oke kira-kira itu sih Mbak, makasih mudah-mudahan nggak kepanjangan <laughs> gak apa-apa Mbak aduh ini bagus banget karena aku juga sebetulnya sudah skimming karena udah dikirimin materinya duluan gitu tapi aku pengen denger cerita Mbak Diana jadi aku nggak 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 aku menunggu sih sebetulnya malam ini untuk bisa dengerin langsung dari mbak Diana iya. dan bagus banget maksudnya uh, menarik bahwa tadi si cross ininya ya si uh, bahwa pada saat kita ber uh, dan juga berseberangan dan juga uh, berbagai uh, berbagai divisi ini juga bercampur menjadi satu, akhirnya malah jadi banyak yang bisa kolaborasi ya Mbak ya? Iya, malah banyak yang uh, kenalan atau menjalin network justru di ICAT. Jadi ada satu pelukis dengan fashion designer, akhirnya kenalan, terus mereka abis itu buat pameran bersama, mm -mm. buat produk bersama. Nah ini banyak sekali yang terjadi hal-hal ini. -hal. Kita sih senang banget Mbak, ini ternyata sangat cair dan teman-teman itu tidak menganggap Oh seni, seni lebih tinggi nih dari uh, desain atau ini kalau film begini enggak ternyata semua mm. akhirnya merasa. Oke, okay, kita orang-orang kreatif ber, berpegangan tangan kita buat karya yang baru deh gitu. Benar. Jadi serunya benar. itu sih, Mbak. Benar-benar. Karena uh, sebetulnya itu sih kalau kalau inti dari kenapa malam ini aku ngajak Mbak Diana dan Mas Riki dan uh, Mas Ari uh, ngobrol gitu ya dan juga teman-teman di sini aku mau ucapin terima kasih banyak untuk yang sudah mendaftar totalnya sekarang sudah 232 partisipan yang masuk banyak banget dan wow. dan yang mendaftar sebetulnya 520 jadi mungkin masih akan masuk-masuk terus ya sepanjang ini okay. tapi memang uh, sepertinya tidak pernah di uh, mungkin tidak pernah dijabarkan seperti ini dan sebelumnya kan memang untuk bisa ngobrol-ngobrol dengan Mbak Diana mungkin ya memang harus ke Jakarta, harus ke ICAT, atau harus ketemu dulu, atau gimana nah, sekarang. Dengan adanya teknologi, jadi kita bisa dengar langsung ya, Mbak ya, gitu. Jadi mungkin ini teman -teman, paling paling jauh dari mana, Mbak? Tita, paling ini paling jauh, jauh dari New Jersey sih kemarin yang daftar, gitu. Tapi dari seluruh wow. Indonesia kita dari benar-benar dari Aceh, dari ini tadi ada dari Samarinda, ada dari kayak ada dari Papua juga, ada dari Ternate. Jadi benar-benar dari semuanya dari semua pulau kayaknya deh pulau-pulau besar di Indonesia sih semua ada ya. Ya, ada Lampung, sama. <laughs> ada perusahaan yang cat <laughs> Oke okay. dan ini uh, mungkin kalau misalkan memang apa uh, mungkin teman-teman juga pengen tahu sih sebetulnya uh, apa yang selama ini mendorong uh, ICAT kan gitu untuk bisa sampai ke sini dan mendengar ceritanya Mbak Diana memang uh, kita sih bersyukur bersyukur ada ada uh, ada pihak-pihak seperti ya misalnya Mbak Diana Nazir, Mas Edwin ya yang memang akhirnya jadi bisa mendorong sehingga terjadi penyatuan- penyatuan ini gitu yang memang terjadinya juga sangat apa ya sangat fluid ya kalau aku lihat gitu seperti yeah. yang tadi uh, kembang goyang itu menarik banget gitu karena nggak uh, banyak orang tahu tentang gigi balang uh, misalnya tradisi betawi jadi akhirnya jadi bisa yeah. bisa tahu dan bahkan orang di luar negeri pun juga jadi bisa tahu juga ya mbak ya tentang budaya Indonesia yeah. dengan cara dikemasnya dengan lebih modern gitu oke okay, paling tapi... enak jelasin ondel ondel sih mbak jelasin yeah. ondel ondel tuh aduh susah susah gampang <laughs> Iya-iya, <laughs> betul-betul. Dan ini menarik banget kan bentuknya juga ya, ondel-ondel ya. <laughs> oke, okay. ya. ini uh, next-nya uh, aku mau minta Mas Riki mungkin boleh uh, apa, join kita untuk cerita sedikit. Uh, Mas Riki yang mana dulu nih, yang yang satu slide dulu, yang mana dulu request? Yang <laughs> satu slide dulu. Yang satu slide dulu, oke. Oke. Ya, baru yang biennale ya baru okay. yang terakhir yep. okay. yep. yeah. uh, ini Oke ya ini teman-teman semua ini kita bicara tentang menembus batas desain dan &E dan desain tapi saya kayak mengajar kelas programmer komputer <laughs> <laughs> uh, ini, ini adalah sebuah frasa yang sangat populer sekarang di dunia digital uh, saya pikir teman-teman uh, semua yang hadir di sini pasti tahu ya, dengan apa rasa ini UI slash UX yang dipakai uh, di dunia digital sebagai indikator apa, uh, perancangan uh, digital. Uh, by, uh, uh, sama buat platform-platform yang ada sekarang. Jadi itu kepanjangan dari user interface dan user experience. Jadi semua platform-platform digital yang ada sekarang di dunia mengacunya indikatornya pada pencapaian di dua aspek ini untuk untuk membuat platformnya jadi berhasil gitu ya. Mau yang e-commerce, mau yang apa platform-platform -perform yang portal, news portal atau agregator semua berlomba-lomba mencapai kesempurnaan di dua aspek ini. Kenapa ini penting? Karena inilah yang akan membuat apa para penggunanya atau para pengunjungnya atau usernya itu bisa apa tertarik untuk terus kembali ke tempat mereka atau bahkan melakukan navigasi dengan mudah yang berujung pada akhirnya menyebabkan <coughs> usernya jadi dalam tanda petik loyal lah, gitu ya, untuk mau kembali lagi karena kemudahannya itu, atau karena, ke, apa, atau karena experience yang diciptakan di platform tersebut. <coughs> nah, kenapa saya meminjam satu lembar ini? Karena satu frasa ini, karena menurut saya, batas antara desain dan art kalau kita lihat perkembangan di ruang-ruang kontemporer global saat ini itu sebenarnya mungkin filosofinya mengacu pada hal hal ini uh, di mana masuknya desain ke dalam bidang-bidang art kalau saya lihat makanya menarik sekali kan itu ada platform seperti ICAT di, di Jakarta ya uh, itu menerjemahkan art itu tidak semata-mata sebagai sebagai ekspresi saja. Pada dasarnya baik desain maupun art atau seni itu sama sama ingin menyampaikan narasi kan sebenarnya. Cuman kalau di art narasinya <coughs> sangat luas, kalau di desain narasinya banyak sekali berkaitan dengan apa dengan fungsi-fungsi-fungsi-fungsi fungsi di ruang publik ya. Nah ketika art dan uh, desain menyatu, menurut saya masuklah filosofi uh, user interface dan user experience ini. Desain menambah bobot uh, user experience pada 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 art uh, pada seni ya uh, itu yang kita lihat uh, yang saya lihat ya yang sepanjang peng, sepanjang pengamatan saya perkembangan kontemporer. Jadi di era sekarang kita sudah sulit jadinya membedakan antara apa uh, seni desain maupun hal-hal lain yang terkait dengan uh, kebudayaan uh, yang ada di ruang-ruang publik, uh, saya hampir sulit membedakan sebenarnya, misalnya kalau saya mengunjungi Venice Art Biennale dan Venice Architecture Biennale, <laughs> karena dua-duanya menjadi apa uh, uh, seni rupa kontemporer kan? Satu seni rupa kontemporer, satu arsitektur art kontemporer gitu kan? Tapi kalau kita lihat di pavilion-pavilion itu Ya tentu arsitektur masih bicara dalam kerangka perspektif tentang apa bicara tentang filosofi ruang waktu dan lain sebagainya tempat apa <Yep>. tapi ekspresinya kemudian menjadi sangat kontemporer sehingga nggak ada hubungan menurut saya bahkan kadang tidak ada hubungannya sama disiplin arsitektur disiplin teknis seorang arsitek gitu ya yang ditampilkan karena dia menyampaikan narasi-narasi dengan ekspresi yang sudah uh, tercampur cukup apa cukup banyak dengan art gitu. Begitu juga kalau kita memasuki ruang-ruang uh, uh, mu, museum uh, seni rupa kontemporer di seluruh dunia gitu ya. Coba aja teman-teman yang pernah mungkin yang pernah ke Museum Macan di situ, gitu ya. Atau pernah mengunjungi ICAT, atau pernah mengunjungi apa Jog, Art Bali atau yang semua atau biennale Jakarta Biennal Jogja Biennal eh, ekspresi eks, banyak ekspresi yang sudah sudah sangat sulit didefinisikan bahwa ini ini seni ini desain atau sebaliknya ini ini desain ini seni gitu karena sudah, sudah terjadi nah tapi filosofinya kalau saya lihat dalam banyak hal narasi itu berlomba-lomba bukan berlomba-lomba ya narasi itu dicoba dioptimalkan dengan prinsip ini user interface dan user experience gitu. Masuk ke desain ke dalam ekspresi ekspresi seni rupa kontemporer meningkatkan user experience. Jadi untuk supaya narasi yang mau disampaikan masuk atau pesan yang mau disampaikan masuk pesannya bisa pesan sosial, pesan politik, pesan budaya dan lain sebagainya ataupun ekspresi pribadi dari si sang seniman tapi apa dengan dengan dengan, dengan masuknya touch design terciptalah yang sering disebut user experience, keterlibatan publik, partisipasi publik terhadap karyanya sendiri itu yang yang banyak terjadi kan dan karena terjadinya partisipasi atau experience bagi pengunjung atau penikmat karya menyebabkan uh, tertinggal kesan yang lebih mendalam tersendiri bahkan mungkin lebih apa lebih uh, panjang dalam ingatan dia tersimpan dalam memorinya ya. Uh, dibanding apa kalau yang apa satu arah gitu. Nah ini ini yang nah untuk menciptakan user experience yang, yang apa untuk menciptakan public experience yang bagus atau audience experience yang bagus tentunya dibutuhkan juga kemampuan uh, uh, desain interface yang yang baik gitu kan. Semakin sederhana uh, experience yang diciptakan atau semakin apa semakin apa da kuat uh, experience diciptakan biasanya di balik itu interface-nya uh, nggak nggak enggak sederhana interface-nya justru apa complicated gitu kan tapi itu tujuannya supaya audiensnya menikmati experience yang lebih lengkap yang lebih sederhana yang yang mudah yang lebih mengesankan gitu nah ini 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 menurut saya yang yang terjadi ketika batas desain dan seni itu dilebur ada apa nggak perlu ada gak ada gak ada, gak ada garis demarkasi sama sekali di antara kedua bidang itu sebenarnya dan dan sudah sangat lebur sekali. Uh, saya dan saya pikir dunia juga kan akan bergerak ke sana dan dan kita akan melihat apa perkembangan uh, itu apa uh, dunia ini tentunya juga di tempat di platform-platform seperti uh, ICAT ini ya. Kita melihat dari tahun ke tahun saya nengok ICAT, selalu ada hal, -hal baru. Yang, dan selalu banyak-banyak karya-karya atau ekspresi-ekspresi ekspresi baru yang apa yang mengejutkan karena uh, kemampuan dari kreatornya untuk me menyusun interface dengan sangat baik dan kemudian menghasilkan experience audiens yang luar biasa itu yang, yang yang sebenarnya luar biasa terjadi. Nah kalau saya mau kasih gambaran uh, yang disebut dengan user experience dan dibalik itu sebenarnya ada interface yang luar biasa ini bahkan pada bidang seni itu sebenarnya baru saja dilakukan oleh Indonesia di Venice Art Biennale tahun tahun 2019 ya Mbak Ya, eh, 2019 ya, Betul. Karena yang mengelola juga teman-teman uh, dari ICAT, jadi apa? Nah, itu menunjukkan kita juga bingung antara ini ini kalau seni secara konvensional kan kita cuma tahu patung, lukis, atau yang gitu. Tapi ini kan kalau seni kontemporer kan hampir nggak ada batasnya gitu, jadi ekspresinya bisa macam-macam. Nah, apa? Uh, upaya tiga seniman uh, Indonesia yang tampil di Venice Art Biennale 2019 dengan mengusung narasi tentang akal tak sekali datang, runding tak sekali tiba, uh, diambil dari pepatah masyarakat Minang untuk menggambarkan perkembangan terbaru Indonesia dan yang begitu kompleks di, di, di peradaban peradaban modern ini dan dan bagaimana pembentukan peradaban modern Indonesia Nusantara ini itu terjadi dari kompleksnya negosiasi yang tidak pernah selesai apa jadi itulah kenapa apa pepatah akal tak sekali tiba runding eh, akal tak sekali datang runding tak sekali tiba itu uh, diciptakan kesepakatan-kesepakatan kultural, sosial, politik uh, dan hal-hal lain yang di, di, di masyarakat Indonesia itu uh, terjadi dalam apa dalam uh, proses yang yang sangat pelik dan kompleks karena uh, sangat kompleks juga latar belakang masyarakat kita ya dan kadang-kadang bercampur tuh enggak enggak melulu science mistis kan? dan hal-hal yang tidak masuk akal dengan hal yang masuk akal, hal yang bisa kita nalar dengan hal yang kita tidak bisa nalar ya. harus berkompromi terus-menerus dan harus bertemu berunding terus-menerus jadi, jadi tidak sekali tiba nah itu tergambar uh, dalam ekspresi tiga seniman itu Handi Wirman, Syagini dan Asmujo di karya yang di bertitle uh, Akal Tak Sekali Datang, Runding Tak Sekali Tiba, yang videonya uh, kurang lebih satu menit nih, mudah-mudahan bisa uh, lancar tertonton okay. oleh teman-teman. Silakan, yeah. Thank you. Thank you. nah <laughs> jadi itu ada beberapa komponen karya yang menarik adalah bahwa eh, yang pertama saya cerita ini karena kuratornya itu eh, komisioner dari pavilion itu adalah saya dan mbak Diana <laughs> 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 ya eh, dan apa eh, jadi yang saya mau cerita yang pertama itu yang ada komedi putar di awal itu karya Handi Wirman itu mulanya uh, didesain itu miring. Miring oh. dan bisa berputar dan boleh din orang. Oh. Uh, tujuan dari itu ada intra, user experience. Maksudnya mau creating user experience dibuat interface seperti itu untuk menciptakan experience bahwa di Indonesia ini banyak hal, keputusan diambil dengan resiko tinggi. Jadi apa komedi dan dengan perspektif yang kadang-kadang tidak bukan yang konvensional. Itu itu yang mau disampaikan. Cuman oleh Venice Biennale ditolak. Karena yang pertama yang pertama orang tidak boleh naik karena dia bilang tidak resikonya. Jadi ya mungkin karena Eropa ya sangat 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 hati-hati sekali. Sementara kalau di kita di Indonesia kadang-kadang hal, hal seperti itu kan apa eh, dianggap lumrah biasa gitu kan nah, seperti kita melihat orang menyeberang bukan di zebra cross dan tidak di lampu merah itu hal yang lumrah di negeri <laughs> yang mungkin di sana jadi sesuatu yang tidak lumrah gitu nah, jadi jadi perbentukan pembentukan apa penyelesaian ke depan juga seperti itu nah kemudian ada kotak apa kotak-kotak bening itu yang membawa orang disuruh tebak-tebakan di, di dalamnya ada elemen-elemen unsur-unsur uh, kultural yang background mistis atau background science dan lain sebagainya atau dalam background sejarah yang membentuk proses uh, apa uh, peradaban nusantara yang ujungnya nanti orang nanti harus mengisi nomor dan kemudian melihat bagaimana respon dia apa apa pengalaman dia bertemu dengan kira-kira berapa 180-an objek gitu ya. Itu menghasilkan output yang berbeda-beda pada setiap audiens. Dan di situ memang mau disampaikan bahwa respon kita terhadap bahkan terhadap sejarah atau kebudayaan itu juga uh, bisa sangat apa beragam dan bisa dalam perspektif yang macam-macam. Itu 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 yang mau disampaikan dari 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 karya tersebut. Uh, karya yang sangat kompleks inter dengan interface yang sangat kompleks ini juga bukan pekerjaan muda. dan nanti mungkin Mas Ari Indra yang kebetulan saya juga komisioner yang tampil di Venice Architecture Biennale yeah. 2018 ya Mas ya. Uh -huh. itu uh, juga menampilkan sebuah karya yang yang memberi ada experience ya gitu. Uh, kalau 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 dikasih disuruh pasang kacamata seorang arsitek murni dalam disiplin ilmu mungkin bengong ini Mas Ari bikin apa sih <laughs> yang sangat puitis ya kan <laughs> tapi ntar Mas Ari aja yang cerita tapi itu kurang lebih yang saya mau bilang betapa UI dan UX itu menjadi menjadi filosofi apa yang mendasari cukup mendasari ternyata di pertemuan desain dan seni di di Peradaban modern saat ini gitu. Saya mau kasih satu contoh tuh, ini mau disebut karya komersial atau karya seni, tapi di sebuah user experience yang luar biasa yang dihasilkan. Ini 2012 dulu dibikinnya, udah 8 tahun lalu, udah lama. Ketika Instagram belum ada kayaknya. Tapi apa, luar biasa sekali interface yang disiapkan untuk memberikan, tapi tujuannya komersial untuk men, juga tujuannya untuk menyampaikan sebuah narasi. Jadi Mercedes apa pabrik-pabrik uh, mobil Jerman mengeluarkan mobil pertama di dunia, sedan pertama di dunia yang menghasilkan emisi karbon 0% tahun 2012. Bagaimana caranya dia menyampaikan narasi itu ke publik uh, dengan uh, itu luar biasa gitu. Kebetulan waktu itu saya uh, juga kebetulan jadi juri di satu festival periklanan dunia di Cannes dan karya ini masuk di bagian yang saya jurikan dan kami secara akumulasi 19 juri menyepakati karya ini berhak menang Best of the Best atau Grand Prix Cannes Lions di tahun 2012 lalu silakan itu diputar aja videonya biar ditonton dan sekaligus saya tutup deh yang mau saya sampaikan ini supaya teman-teman dapat gambaran dari di dua ekstrem yang berbeda. Wah, wow, yang YouTube eh, jenggot-jenggot. <laughs> Tapi ya kurang lebih teman-teman dapat gambaran lah ya. Semoga semoga kelihatan ya, jelas itu, ya. Itu sih. kayaknya lumayan sih, lumayan. Ya, uh, uh, Boleh masuk. Jadi uh, sebuah interface yang dibangun yang menyelimuti jangan sedemikian rupa menyelimuti mobil dan itu kan sebenarnya seperti harus uh, se menjadi se mungkin juga bisa dibilang menjadi sebuah karya seni <laughs> yang luar biasa di dan kepada publik dan sekaligus menyampaikan dengan sangat kuat bold tentang apa emisi yang invisible yang diciptakan dari mesin apa hidrogen yang yang merupakan temuan teknologi juga pada saat itu untuk, untuk otomotif di di dunia kurang lebih begitu sih saya mau kasih gambaran ya selebihnya. Nanti biar kita diskusi, dengan Mas Ari. yang ini tambahin. Terima kasih. Thank you so much, Mas Riki. Ini banget ya, maksudnya penjelasannya. Ya, aku juga sebetulnya kita banyak yang nggak memahami gitu loh bahwa maksudnya sebetulnya dibalik sebuah interface yang mudah itu persiapannya di belakangnya, di belakang layar banyak banget gitu ya. Jadi mungkin uh, peng, sebagai pengguna gitu, mungkin kita pikir. Oh ya benda-benda ini secara ergonomis memang gampang dipergunakan tapi sebetulnya kan banyak sekali uh, faktor di belakangnya yang kita uh, kurang pahami ya gitu sebetulnya ya salah satu contoh interface-nya mudah dan di masa sekarang kita harus di rumah aja yang ya Uh, semua orang pakai ya Zoom ya. <laughs> yang kalau aku uh, istilahnya gini, kalau misalnya sampai dipakai sama eyang-eyang buat uh, arisan tuh berarti interface-nya sangat-sangat mudah. <laughs> Itu dipakai sama mama kusual buat arisan, <laughs> Zoom. <laughs> jadi kalau kayak gitu kan sebetulnya kita juga jadi melihat dari segi, segi pemakainya ya. Harus bisa melihat dari segi pemakainya ya, Mas. Ya, gitu. Nggak bisa hanya membuat sesuatu tanpa memikirkan sebetulnya apa yang uh, nya Uh, bisa dapatkan gitu ya dari situ. Kalau di Peri iya. kalau ya. Saya ingat iya. saya pernah nonton sebuah film dokumenter judulnya oh. Helvetica. Itu udah lama atau hmm. 80-an Helvetica. Helvetica yeah. kayak font gitu maksudnya. Tentang font Helvetica. Oke, oh, oke. Okay. Okay. Font tentang sejarah font Helvetica okay. dunia karena font Helvetica ini kan font yang dipilih terbesar terbanyak di dunia untuk uh, papan petunjuk di ruang publik. Oh oke, okay. nah. <laughs> Itu tapi cari aja lah dulu deh. Oke. Okay. Itu okay. <laughs> <menonton>. itu <laughs> kita, ya. Lalu ditonton orang-orang yang kita berminat pada pada perkembangan desain dunia Oke, okay. gitu. siap. Oke, okay. next-nya boleh ma, Thank you so much Mas Riki. Boleh next up, Mas Ari. Silahkan uh, aku ini ya, aku share ya, sebentar. Terima kasih semuanya. Menarik ya tadi yang sudah dibicarakan oleh Mbak Diana yang setiap tahun selalu mengundang saya untuk Iket karena kebetulan kami tetangga di Kemang. Terus Pak Riki juga dulu sebagai komisioner yang sangat mau mengerti bahwa yang saya buat sebenarnya bukan arsitektur tapi udah kayak antara seni dan arsitektur. Untung komisionernya Pak Riki, kalau nggak udah ditolak pot gitu, uh, tapi sampai selesai masih 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 berjalan. Nah sebenarnya saya cuma mau menceritakan nih mungkin uh, oh, slide saya, saya ya, bisa ya. dirunning ya. cepet aja sih, kita iya. Okay. Jadi secara cepat aja karena kan ini sebenarnya dari kacamata pelaku ya. Saya saya sebenarnya profesi saya arsitek gitu, cuman memang saya tidak bisa melihat uh, sesuatu diam saya main grafiti saya melukis kemudian tahun 2011 ini sebenarnya mungkin perjumpaan pertama saya dengan 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 apa ya namanya desain tapi tapi agak nyerempet nyerempet ke art karena waktu itu saya bermain-main ini diundang oleh galeri nasional waktu itu tuh saya membuat sebuah tempat yang saya bermain-main dengan optical illusion Bagaimana orang kalau melihat ke depan ternyata dia melihat bagian belakang tubuhnya. Judulnya sebenarnya introspeksi hmm. karena kita nggak akan pernah melihat bagian belakang tubuh kita. Jadi saya waktu oh, itu pikir iya uh, ini saya harus harus buat sebuah sebuah tempat yang orang melihat ke depan tapi sebelum dia gibah tentang orang lain dia bisa melihat diri sendiri di belakang. Ternyata dia orangnya begini-begini. Uh, ini sebenarnya waktu itu uh, pengalaman pertama saya uh, melompat sedikit dari dunia desain bangunan. Terus tiba-tiba kemudian saya membuat membuat ini instalasi seperti ini. Terus setelah itu jadi kayak uh, kecanduan karena memang awalnya dulu saya kepengen jadi seniman, cuman memang nggak nggak sampean Tapi jadi arsitek juga oke okay lah. Nah, next coba. Nah uh, ini udah next ya. Saya soalnya di sini agak lambat tadi slide-nya. Okay. Ini udah next mas. Ini yang foto yang nomor lima ya. Uh, foto nomor berapa ya? <laughs> kurang tahu. yang lagi bisa ada... diliatin sama bisa diliatin sama relnya aja nggak di sampingnya supaya saya bisa oh. bisa ngelihat itu yang mana yang nggak oh. usah foto ini juga. terus okay. ini juga di Galeri Nasional uh, hmm. waktu itu saya membuat membuat uh, instalasi. ini yang merah putih ya foto yang yeah, itu ya. iya yeah, betul. betul yang merah putih. Uh, ini ini juga juga instalasi nah di instalasi yang waktu itu sebenarnya kalau kita jalan di dalamnya semuanya goyang berisik uh, judulnya waktu itu Farhat karena saya ingat sekali waktu itu Farhat Abbas tuh berisik banget di di TV di mana-mana sehingga kemudian instalasi ini saya beri judul Farhat terus uh, berikutnya saya juga pernah diundang sama uh, uh, Selasar Sunario waktu itu tapi Selasar Sunario mengundang saya karena profesi saya sebagai sebagai arsitek terus uh, saya diminta membuat sebuah karya uh, apa ya mungkin uh, tiga dimensi uh, bentuk patung dan sebagainya yang bebas diterjemahkan akhirnya saya membuat dengan uh, besi yang memang sengaja dibuat buat berkarat jadi ada totem totem jumlahnya empat yang saya sebar di dalam ruang gelap ini tahun 2015 nah ini sebenarnya saya pengen cerita aja bahwa Uh, ternyata memang sebagai arsitek, kemudian pada saat saya mencoba-coba untuk membuat hal-hal uh, atau benda-benda yang dinamakan sebagai seni, itu juga sebenarnya struggle juga, karena uh, selalu ada aspek-aspek fungsi, ada aspek-aspek teknis yang menurut saya justru menjadi handicapnya uh, seorang non-seniman. Pada saat mencoba menjadi seniman, karena kan kami sudah terbiasa dengan paradigma kalau dari depan maunya A, harusnya jadinya A. Sementara kalau seniman tuh asik banget gitu ya, dia kalau dari depan dia melukis, tadinya kepengen melukis kuda, terus tiba-tiba hasilnya tiba-tiba jadi kursi juga nggak apa-apa, kan namanya seniman gitu. Nah, kalau 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 arsitek tuh masih-masih belum bisa gitu melepaskan diri dari ikatan belenggu-belenggu seperti itu. Nah, sebenarnya itu yang membuat akhirnya memang ada perbedaan pada saat uh, uh, saya mulai mencoba-coba uh, menjadi pelaku di di sini next ini gambarnya sampai mana nih sampai yang gambar yang monster monster oh udah jauh banget ah oh, belum oh, ya jadi... eh, baru <laughs> aku okay. tapi ini jadi ini yang... yang monster ini <laughs> Ya. ya jadi yang monster ini juga sebenarnya uh, waktu itu saya diminta membuat sebuah desain untuk gerbang ada acara di Ritz uh, gerbang masuk acara Kasa Kasa Indonesia itu pameran art dan desain gitu tapi kemudian saya berpikir kenapa gerbang harus bentuknya seperti gerbang dan akhirnya saya membuat uh, seperti ini mitologi Jawa sebenarnya buto ijo uh, monster yang berwarna hijau yang sebenarnya pada saat orang masuk ke dalamnya, dia akan merasakan ruangan-ruangan yang kaya. Nah, sebenarnya, ya, itu tadi selalu akhirnya berpikir tentang kalau arsitek mencoba membuat ini, selalu akhirnya berpikir tentang ruang, tentang bagaimana pengalaman orang di dalam, tentang bagaimana menjahit semua narasi itu, supaya pada saat orang berjalan di dalam ruangan ini, dia merasakan apa yang ingin kita kita sampaikan. next ini sampai mana ya? ya Nah sekarang yang hitam putih <laughs> yang panggung ah, terus panggung nah. ya terus yang panggung ini juga juga menarik karena sebenarnya kemudian karena akhirnya keterlibatan saya dengan banyak hal saya juga bersinggungan dengan musisi saya saya bersinggungan dengan dengan penyanyi ini panggung eh, konsernya Afgan yang pertama tahun 2015 yang saya diminta menjadi uh, desainer untuk panggungnya dan lagi-lagi kemudian pengalaman saya sebagai arsitek saya manfaatkan di sini karena saya berpikir ternyata dalam sebuah konser besar itu yang namanya sequensial lagu keluar itu diatur. Hmm. Dan itu diikuti oleh jenis orkestra yang mengiringinya. Sehingga kemudian orkestranya juga munculnya tidak sekaligus semuanya, tapi perlahan-lahan. Sehingga kalau dilihat di foto yang, yang itu, yang ada lampu-lampu itu, hmm. sebenarnya tingkap-tingkap uh, di, di belakang itu itu dengan jenis orkestra yang lagunya sedang dinyanyikan oleh Afgan. Ceritanya waktu itu seperti itu. Nah, kemudian uh, tidak hanya... Panggung musikal, kemudian keterlibatan saya juga uh, bikin panggung opera. Ini sudah sampai yang gambar kereta api belum kita? Uh, belum, masih di panggung. Ah ya, ini yang sekarang uh, gambar kereta api. Nah, nah yang, yang 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 ini ini juga uh, uh, dunia desain panggung tuh menarik ya, terutama setelah ditemukannya. Uh, uh, apa namanya teknologi uh, video mapping karena uh, di samping panggungnya bisa bergerak kemudian juga sebenarnya apa yang akan kita tampilkan di situ juga bisa beragam dan ini memang uh, kemudian saya ya ini lagi-lagi kemudian karena uh, basic background saya sebagai arsitek kemudian waktu itu dramanya uh, saya letakkan settingnya di sebuah stasiun yang keretanya bisa bergerak dan dan seterusnya dan seterusnya memanfaatkan uh, kecanggihan teknologi video mapping Nah, tapi sebenarnya uh, kemudian uh, keisengan-keisengan saya untuk berpikir uh, dalam ranah yang lebih bebas seperti ini, diterapkan juga di dalam karya-karya bangunan saya, gitu. Karena ini sampai mana ya, kita Masih image yang ini. Masih yang kereta. Eh, sorry, mas Eh, dalam Mas. Oke. Okay. Nah, ini yang ada kaki sorry, aku jelasin aja nah, iya. ada kaki masuk iya. ke dalam lorong. Iya, nggak apa, apa. yes. nah ini ini kemudian bagaimana uh, sebenarnya uh, 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 apa namanya hal-hal di di luar sekedar fungsi itu kemudian saya saya terapkan juga di dalam bangunan-bangunan yang yang saya buat ini contohnya ada sebuah rumah yang kemudian nah. di ujungnya orang naik turun, eh turun sebenarnya dari dari lantai atas ke lantai bawah. Jadi terus turunnya terus next. gitu mas, aku tadinya mau nanya yeah. ini jadi tuh buat turun gitu lorong, ah. berarti turunnya. Oh, ya. Oke. Okay. Ya itu sebenarnya lorong. Orang mau naik dari situ juga boleh. Oh, jadi okay. pasti ada sebuah wahana di dalam rumah okay. itu yang membuat uh, rumah banget. itu harusnya bisa lebih apa ya namanya lebih ekspresif karena saya yakin setiap rumah tuh harusnya dipersonalize sesuai dengan kepribadian yang punya. <laughs> Terus uh, berikutnya saya bagaimana saya menerapkan hal-hal uh, uh, di di luar uh, apa namanya uh, fungsi itu juga. Ini di satu proyek di di Bandung, ini sebenarnya sebuah mall yang baru dibuka akhir tahun kemarin. Entrance-nya tuh kosong sekali, kemudian akhirnya saya saya mencoba mengusulkan uh, dengan dengan sketsa kasar sih gimana kalau dikasih mirror aja di 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 di, di atasnya sehingga pada saat orang lewat di bawahnya, semua bisa reflected gitu. Uh, menarik sih, karena kemudian akhirnya tempat ini menjadi uh, uh, apa, orang untuk melihat dari atas ke bawah, atas dan dan dia bisa merefleksikan uh, suasana di, di sepanjang jalan kepatihan tempat mall itu berada. Terus ada juga uh, sebenarnya sebuah sebuah rumah yang villa yang saya buat di Bali yang uh, saya bekerja sama dengan seorang pematung sebenarnya saya waktu itu ingin membuat supaya tangganya jadi kayak men, men, mencotot gitu dari dari antara bangunannya tapi ini kalau dibikin sama kontraktor biasa agak agak sulit sehingga uh, meminta bantuan pematung ini untuk membuat uh, feature ini di di rumah tersebut jadi ini udah mulai udah mulai blur sih sebenarnya batasnya di mana arsitekturnya di mana artnya karena saya juga udah mulai uh, agak Uh, merasa sungguh bebas gitu untuk mencampur-campurkannya Se sejauh tidak ada komplain dari uh, uh, pemilik bangunan dan klien menurut saya uh, kita bebas-bebas saja -bebas mem memperkenalkan hal-hal yang menurut saya bisa memperkaya sebuah hanya sekedar bangunan begitu. Nah, ini kemudian juga diterapkan di proyek uh, uh, komersial ini ini sudah sampai image yang ada bni nya yes, belum ditahan. nah itu uh, ya ini 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 bangunannya uh, saya desain kemudian uh, interiornya juga dibuat sedemikian rupa supaya uh, waktu itu konsepnya uh, biar lebih menggelora aja karena kan selama ini kan uh, image-nya BNI adalah orange dan hijau yang sebenarnya menurut saya sudah agak-agak outdated sehingga diperkenalkan hitam dan dan putih dengan dengan bentuk seperti ini supaya supaya uh, seperti ada uh, road to new image gitu untuk hmm. untuk bni nah tapi kadang-kadang saya balik juga gitu ya uh, image berikutnya mungkin yang ada orang jalan hmm. udah udah sampai belum ya ya nah, saya balik juga kadang-kadang saya buat bangunannya dulu baru dari situ kemudian begitu saya ada satu bagian yang saya suka saya saya rasa ini harus dinikmati dengan benar-benar dengan, dengan cara berbeda. Ini kemudian saya terjemahkan menjadi karya grafis. Contohnya ini sebenarnya waktu itu gara-gara ada pameran grafis di dialog gue, terus habis itu dari bangunan sekolah yang saya buat di Bandung ini, akhirnya menjadi karya grafis yang seperti di image nomor 24. Sudah tita ya? Yang ada lengkung-lengkung uh, yang yeah. yang banyak gitu. Yes. Nah, yang hitam putih ya. Yeah. Nah, mm. nah ini yeah. yang hitam putih ya. Ini ini waktu itu ini sebenarnya uh, dari foto kemudian dilukis, dimontase. Ukurannya mm. besar sekali ya, 1,2 dan, dan 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 2 meter, Dan dan saya saya waktu itu cukup bangga ya karena ini kan sebenarnya saya masih ber lompat-lompatan antara menjadi arsitek atau hmm. uh, menjadi setengah seniman atau apa terus kemudian tiba-tiba karya ini dibeli sama orang gitu uh, apa <laughs> uh, ini mungkin naik nice sekali ya tapi apresiasi yang paling apresiasi yang paling apa ya paling kelihatan gitu ya kan sebenarnya pada saat orang mau berpisah dengan uangnya untuk Uh, ini pengalaman pertama saya. Kemudian akhirnya saya mulai kecanduan juga membuat uh, apa namanya. Uh, uh, contohnya di bangunan berikutnya ini ada kantor yang saya desain juga. Ini kelihatan mas? Di sini masih yang lengkung-lengkung sih. Di sini belum kelihatan. Ini udah yang bulat-bulat ah, ya, ya, kayak kantor. Yang bulat-bulat. Ya. Bulet -bulet, ya. 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 Nah, nah, ini kemudian dari fasadnya yang kemudian banyak dikenal orang itu kemudian saya terjemahkan juga menjadi uh, sebuah uh, lukis. Bukan idenya itu dari mana. Uh, ini juga dipamerin di dialog di dialog gue dan kemudian setelah pameran tidak ada di sana dan saya dapat duitnya berarti saya itu juga laku. Gitu. <gifat> Jadi, ada di sana, Jadi duit. saya juga pikir <gifat> logikanya gitu. <gifat> <gifat> ada ya, ya. orang mau ada orang mau imajinasi saya gitu ya, ya tank sih. <gifat> uh, mungkin ini apa namanya? terus sempat ada pameran di di blok M seniman muda. Terus saya membuat satu karya yang judulnya cak cakrawala sebenarnya saya suka motret dengan dengan handphone saya. Cuman saya suka sekali memotret bentang-bentang kota, bentang alam dan di situ selalu ada ada garis cakrawala. Sebenarnya garis cakrawala itu menarik ya karena kalau misalnya kita membayangkan sebenarnya kan kita tuh melihat benda yang sama di seluruh dunia yang sebenarnya benda itu tidak ada gitu. Sehingga pada saat itu kita sambungkan dari berbagai belahan dunia itu harusnya itu bisa nyambung gitu ya walaupun dengan dengan tekstur dengan dengan apa namanya dengan dengan pola yang berbeda-beda jadi waktu itu pamerannya foto ini kemudian saya saya jajar uh, di di ruangan ukuran tiga kali tiga kemudian dia berkeliling uh, cakrawalanya nyambung semua kurang lebih seperti itu uh, itu tadi saya cerita saya sudah beberapa kali diundang oleh mbak Diana ICAT memang menarik ya karena uh, sebenarnya kita harus merespons tema tapi juga merespons uh, ruangan yang 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 nanti mungkin yang tahun depan akan merespons uh, daerah ya merespons distrik. Nah, ini kita. Mbak Diana. Nah, karena mungkin uh, sebenarnya menariknya adalah pada saat uh, saya kalau kalau arsitek itu kalau membuat bangunan jarak antara arsitek dan bangunan itu sangat jauh karena kami harus menggambar dulu kemudian menggambar harus di print di print kemudian harus dibangun oleh orang lain sehingga kami kadang-kadang justru tidak pernah sama sekali menyentuh dan membentuk benda-benda yang kami buat saya saya sebenarnya kecanduan membuat instalasi atau art karena saya punya kesempatan untuk langsung membuat sesuatu tuh dengan tangan saya dan menurut saya itu pengalaman yang jarang didapat pada saat menjalankan profesi sebagai arsitek. Jadi contohnya tadi yang ngarai itu itu saya buat juga sendiri. Kemudian ada ini udah sampai udah sampai yang ngarai. Nah. Ngarai ya. Ya. ya itu ngarai itu saya buat itu sebenarnya kalau ada detailnya itu ada orangnya kecilnya adalah tidak ada jarak antara tangan kita dengan karya yang kita hasilkan gitu. Oh. Sangat personal. Kemudian yang berikut oh. tahun berapa ya Mbak Diana yang saya bikin bebek yang pakai besi tempa ini. Ini juga besinya saya tempa sendiri diajarin tukang las kemudian dipotong dilas terus diwarnain. Nah, ya itu sebenarnya hal yang kemudian tidak akan pernah kita alami pada saat kita berpraktek menjadi arsitek. Karena arsitek tidak akan pernah membangun bangun, bangunannya sendiri, ya, sendiri dengan tangan. Dan itu menarik untuk saya eksplor lebih jauh. Gitu. Nah, ini sampai mana ya, Tita? Sorry harus nanya-nanya terus karena saya takutnya telat di sini. sampai yang bebek. Uh, karena, ya. Yang... Nah, ini yang bebek yang tadi saya ceritakan. yang ya. tempat, yang besi tempat yang ditempa sendiri, dilas sendiri, dipotong hmm. sendiri, diajarin oleh tukang besi gitu. Nah ini kemudian uh, perjalanan membuat dan 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 menghasilkan karya ini kemudian berkembang lebih lanjut gitu. Uh, saya kemudian diminta di oleh teman-teman untuk memilih karya ini ini sebelum sebelum saya menjadi kurator uh, untuk uh, arsitektur biennale mewakili Indonesia. Ini di image berikutnya waktu itu teman-teman arsitek pameran di galeri Saraswati di, di Bali dan hmm. uh, sampai belum ya image itu ya yang, yang ini ada di yang ada galer, Nah ini pameran ini ya, ya betul sedang. yang ada motor. Hmm. Hmm. Nah ini pameran di galeri Saraswati di Bali yang uh, saya beri judul fiksasi. Fiksasi sebenarnya ya sebenarnya hobi lah. Setiap orang tuh punya. Setiap orang punya um, uh, obsesinya sendiri-sendiri punya muse-nya sendiri-sendiri. Ada yang suka motor, ada yang suka uh, dan lain sebagainya. Dan itu harus mereka tampilkan dalam bentuk yang yang, yang berbeda dalam bentuk karya seni. Dan ini pesertanya waktu itu macam-macam ya. Ada arsitek, kemudian juga ada uh, mahasiswa sekolah seni di Galeri Saraswati di, di Bandung. Terus, yang menarik waktu itu karena sponsornya adalah sebuah perusahaan sanitary ware. Kemudian ada uh, peserta pameran yang saya pilih, dia membuat uh, toilet yang di, 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 dibuat patchwork dengan menggunakan renda yang warna-warni, uh, udah sampai image itu belum ya? Yang uh, ada, ada image yang, yang toilet dengan renda. Udah, Mas. Nah, ya, ya ini ini toilet renda ini laku loh. Enggak uh, uh, tahu siapa yang beli, atau, uh, beneran dipakai atau enggak nggak ngebayangin sih kalau dipakai, terus nyangkut, -nyangkut ya, di ini agak susah kali ya. <laughs> ya. ya. <laughs> nah, nggak itu susah. serunya gitu sih bekerja dengan seni bekerja dengan seniman tuh mereka nggak ada batasnya, jadi kadang-kadang akhirnya sebagai arsitek juga ke kehilangan batas gitu. Saya kadang-kadang pada saat membuat sebuah bangunan, saya kadang-kadang kehilangan batas itu dan hmm. itu kadang-kadang membuat karya saya mungkin jadi lebih ekspresif. Ya, thanks to artis yang sudah mengajukan, me Akhirnya dari pengalaman pertama menjadi kurator pameran itu, saya juga me mempromot. Uh, nah ini role berikutnya, saya mencoba mempromot seniman-seniman baru atau seniman-seniman yang platformnya agak susah gitu ya. Ini kalau yang yang ini sebenarnya pameran lukisan. Kalau pelukis itu platformnya sudah banyak ya di Indonesia pameran lukisan dan sebagainya. Cuman ini dulu dia salah satu pelukis favorit saya baru lulus sehingga kemudian kami membuat saya buatkan pameran tunggal saya kurator saya kuratori yang membuka Pak Riki juga. Kemudian Uh, berikutnya, nah ini ini foto yang di Venice Biennale tahun 2018 yang Pak Riki menjadi komisionernya jadi sebenarnya ingin bercerita tentang kecenderungan bangunan-bangunan di Indonesia yang kebanyakan uh, atau uh, pada hakikatnya selalu di uh, selalu didominasi oleh ruangan-ruangan kosong yang besar kita berbicara tentang Uh, rumah Jawa, kita berbicara tentang rumah Cina dengan courtyard, itu ruang kosong, itu selalu memegang peranan yang sangat penting. Dari situ uh, kami membuat instalasi ini, saya dan tim, itu judulnya Sunyata, itu uh, The Poetic of Emptiness. Jadi sebenarnya di arsitektur Indonesia, justru malah bukan dinding, bukan plafon, bukan lantai yang 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 menjadi menjadi uh, esensinya, tapi justru adalah ruang itu sendiri gitu bagaimana sebuah ruang itu akan berbicara kepada penikmatnya nah kalau ruang itu kan harus dibicarakan di, sebagai sebuah diabstraksikan di, di sebagai sebuah kekosongan sehingga kami membuatnya uh, sengaja dari sebuah bentangan kertas yang panjangnya 24 meter dibentangkan dari ujung ke ujung dan orang bisa masuk ke dalamnya bisa merasakan bagaimana kekosongan itu keheningan itu menguasai mereka pada saat di dalam di dalam instalasi ini. Nah, saya tahu sih waktu itu kemudian banyak yang bertanya-tanya ini ya tadi seperti yang disampaikan Pak Riki ini udah nggak jelas nih ini arsitektur atau atau ini art gitu. Sementara yang tahun sebelumnya yang saya juga datang ke Art Biennale Pavilion Indonesia Justru membuat bangunan dua lantai ya Pak Riki ya membuat 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 bangunan dua mm -hmm. lantai uh, yang orang bisa naik turun gitu. Sementara pada saat uh, Indonesia harus menampilkan uh, pavilion arsitekturnya ternyata yang ditampilkan malah seperti ini. Gitu. Tapi ya itu tadi gitu. Akhirnya batasnya udah 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 semakin semakin mencair dan, dan, dan terus terang saya menikmati gitu pada saat orang mulai menanyakan. Uh, apa sih mau lo gitu ya itu itu menarik ya dan 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 itu uh, mungkin men trigger untuk membuat hal-hal berikutnya yang semakin mengundang -me -me pertanyaan nah balik lagi ke tadi uh, se sebenarnya sebagai pelaku ya kalau sebagai pelaku uh, susah lah bersaing dengan seniman sesungguhnya sekarang uh, dalam dunia ini saya sebenarnya sangat tertarik untuk mempromot seniman-seniman baru dan seperti saya sebut tadi, saya juga sangat tertarik untuk memberi platform kepada seniman yang platformnya jarang. Nah ini kepada Mbak Diana sih, uh, ini ada seniman yang menarik sekali yang yang namanya land art itu di Indonesia kan susah ya, karena karya itu tidak bisa dijual, karya itu hanya temporer dan site spesifik. Ini seorang seniman yang waktu itu saya support untuk Uh, waktu itu di San Bernardino di Italia, uh, dia diundang dengan beberapa seniman dari negara lain. Uh, dia ini spesialisasinya land art itu menarik sekali karena dia harus harus merespons alam dan merespons alam tuh nggak bisa dibawa pulang, nggak bisa dijual, nggak bisa uh, bertahan lama. Ini instalasi dia judulnya waktu itu Vertical Way. Jadi uh, dia menyusun batu-batu di San Bernardino tuh salah satu bagian dari pegunungan Alpen ya. Dan ini dilakukan sendiri dia membuat uh, uh, apa namanya vertical way ini panjang sekali namanya Wisnu gitu ya dan ini kemudian menjadi karya land artnya dia yang menurut saya sangat menarik kayak seru nih kalau diajak di diajak nih mbak Diana karena dia pasti akan bisa menghasilkan sesuatu yang di luar nalar terus ini dia juga saya support waktu itu ke Busan dia membuat membuat ini apa namanya op puzzle gitu jadi uh, instalasi yang yang materialnya harus dari pohon-pohonan di sekitar situ dan dia menghasilkan karya ini. Nah ini seru karena karya-karya seperti ini uh, ya uh, akan hilang gitu. Dia dia tidak akan ada selamanya di satu tempat. enggak seperti lukisan, enggak seperti patung. Dan menurut saya hal-hal seperti ini menjadi ranah baru yang yang mungkin uh, harus diperhatikan, harus di, di, diberi kesempatan untuk tampil sehingga menurut saya bidang seni yang bisa dinikmati di publik itu akan jauh lebih kaya ya di samping yang terapan tadi yang land artnya juga menarik karena dia berbicara dengan isu yang yang saat ini mungkin sangat kita akrabi dengan 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 alam saat ini sebenarnya Wisnu ini sedang membuat sebuah instalasi di di, di rumah saya instalasi itu nanti akan melibatkan sebenarnya makhluk hidup karena di Sini adalah habitatnya burung hantu. Jadi kami lagi ingin membuat bagaimana sih kalau sebenarnya rumah burung hantu ditinggali oleh burung hantu tuh nanti jadinya seperti apa? Ya, ini another another version of land art. Sebenarnya saya juga masih masih belum tahu apa yang akan terjadi. Nah itu sih sebenarnya cerita saya tentang uh, menembus batas yang sebenarnya batasnya udah nggak ada sih jadi nggak perlu ditembus tembus juga kita bebas berlompat lompatan mau jadi desainer mau jadi seniman mau jadi promotor mau jadi supporter mau jadi pelaku menurut saya itu hal yang di saat ini uh, sah sah saja di, dilakukan sejauh kita happy itu terima kasih uh, yeah. atas kesempatannya untuk mencerita. Makasih banyak, Mas Ari. Uh, ya. Ini menarik, menarik banget karena memang uh, ini ya. Karena maksudnya ada sudut pandang, kalau saya kan memang tadinya memang memulai karir sebagai seniman, lalu jadi guru lukis, lalu jadi membuat ganara. Lalu sekarang mencoba menjadi seniman lagi ya, entah sih bagaimana. <tuh> <tuh> Tapi maksudnya tadi dari cerita-ceritanya Mas Ari gitu bahwa uh, iya, uh, apresiasi orang terhadap karya itu sebetulnya, kalau menurut aku balik lagi kepada itu ya, uh, si kalimat yang sudah klasik, uh, beauty is in the eyes of the beholder, kan, gitu. Jadi, bahwa orang menghargai dan menikmati uh, keseniannya Mas Ari itu, uh, tidak melihat patar belakangnya, gitu. Jadi, maksudnya, Oh, ternyata uh, pada saat berpameran di tadi disebutkan beberapa kali misalnya di dialog gue terus waktu itu di iCat gitu dan dan terjual dan memang di apa diapresiasi itu kan sebetulnya memang uh, bentuk dari penghargaan terhadap si karyanya sendiri ya Mas Arya. Jadi uh, bahwa si karya-karya uh, dari Mas Arya ini sebetulnya memang loncat-loncatnya itu yang memperkaya juga ya gitu untuk bisa akhirnya bisa bisa menghasilkan bentuk-bentuk yang memang jadi crossover itulah gitu makanya kan kemarin pas kita ngobrol bareng juga dari mbak Diana juga Mas Ali ini kayak contoh yang sangat-sangat sempurna ya yang bisa semuanya gitu jadi coba kita geret ke diskusi ini dan dengar juga dari sudut pandangnya Mas Ali gitu terima kasih banyak dan apa, ini sebetulnya kita membuka pertanyaan, jadi silakan diketik. Dan ini ada pertanyaan buat Mbak Diana. Ini sebetulnya aku, kita settingnya memang chatnya privately gitu, tapi aku ini ya, aku copy sebentar. Dari Mbak Sylvie Ariskiani Salim. Uh, pertanyaannya Mbak Diana, apakah kedepannya ICAT akan berkolaborasi juga dengan dunia seni musik, misalnya yang musisi yang mengangkat hasanah musik tradisional Indonesia secara kontemporer yang karyanya sudah diakui dunia internasional, namun belum banyak dikenal di negeri sendiri? Oke. Okay. Langsung. Langsung yes. jawab. Ah, boleh. Uh, boleh. Ini soalnya yang ke Mbak Diana baru. Eh ya. Lalu ada okay. lagi satu lagi nanti. Abis ini aja. Oke. Okay. makasih Mbak Sylvie. Itu kemungkinan akan terjadi sih, tapi kita tergantung uh, mungkin masukan dari apa diskusi nanti seperti apa. Menurut saya itu mungkin sekali terjadi. Jadi saya cerita juga waktu iket tahun ke uh, kelima itu kita bekerja sama justru dengan industri musik Sony Music. Jadi benar-benar bekerja sama dengan Sony Music itu adalah uh, launching satu uh, album dari satu penyanyi waktu itu Lala Carmela. Jadi kolaborasinya itu bukan hanya dia kita launching di situ, tapi bentuk launchingnya itu adalah semua pembuatan video klip itu di icat dengan tema art yang ada. Kemudian, juga dia menjadi pembicara salah satu dan jadi model untuk diskusi fotografer waktu itu. Jadi, bagaimana membuat fotografi untuk di panggung waktu itu seperti itu, dan dia menjadi tokohnya. Jadi, kemungkinan itu besar sekali, kayak saya bilang, variasinya luar biasa banyak bisa dengan industri apapun dan saya rasa dengan musik tradisional akan sangat menarik untuk kita kupas sama-sama. Makasih itu sih kira-kira Mbak Tita. Oke, okay, thank you Mbak Diana. Ini uh, ada pertanyaan, ini agak berat. <laughs> Siapa yang <dia> mau jawab? <laughs> jadi dari Mbak Afifa Fatika. Saya memiliki pertanyaan karena kita sedang diskusi tentang melewati batas-batas seni. Saya jadi penasaran sebenarnya seni di era sekarang itu bisa didefinisikan sebagai apa? Menurut Mas dan Mbak, jika bercermin ke belakang secara gamblang dan simpel, seni bisa didefinisikan sebagai hal yang berkaitan dengan keindahan. Namun, seiring perkembangnya zaman dan semakin berkembangnya seni kontemporer, terutama di masa sekarang, batasan pada seni kemudian menjadi tidak jelas dan semua hal mulai bisa dengan gampang dikategorikan sebagai seni. Aku sebenarnya penasaran Mas Riki sih ini. Uh, boleh nggak dijawab Mas Riki mungkin uh, apa batasan-batasan tadi ini tadi kan penjelasannya Mas Riki terhadap karya yang uh, dibawa ya ke, uh, ke, ke Venice Biennale tadi kan uh, memang uh, karya oleh seniman tapi ya yes, seperti yang tadi uh, Mas Riki bilang user interface-nya juga sangat inilah yang menarik gitu nah ini boleh boleh mungkin Mas Riki boleh jawab <laughs> apa saya juga nggak tahu kalau seni di seni seni kontemporer itu saya pikir sudah melewati batas-batas hanya sekedar menjadi punya fungsi estetika gitu ya. kalau kita melihat kalau saya Semoga saya nggak sok tahu gitu tapi kalau kita melihat sejarah dunia gitu kan seni 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 dalam konteks estetika itu kan sebenarnya adalah sebuah persepsi yang diciptakan di era eh, apa kolonial di era masa lalu gitu ya di mana raja-raja menugaskan para apa pelukisnya untuk dan kemudian itu sebenarnya juga untuk dipakai untuk menciptakan sejarah apa creating historinya gitu kan untuk 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 raja tersebut gitu tapi kan secara berkembang ke belakang justru kemudian seni juga bisa dipakai untuk mengcounter sejarah yang sudah pernah dituliskan atau mengkonter apa keyakinan-keyakinan yang yang disebutkan oleh apa oleh, yang sudah dipercaya oleh masyarakat selama itu. Nah, menurut saya sih apa seni sudah tidak ada batas sekedar estetik, estetis tapi dia juga menjadi menjadi upaya-upaya untuk menghidupkan pertanyaan-pertanyaan uh, juga gitu atau uh, wacana uh, diskurs uh, apa yang dianggap sering sekali dianggap menjadi sebuah kemapanan di masyarakat untuk dipertanyakan lagi melalui seni melalui medium seni sekarang seni kontemporer kan banyak seperti itu cuman saya juga kan sudah punya bukunya tapi belum baca tuh sejarah estetikanya Martin itu yang tebal kayak tapi saya itu 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 adalah itu adalah apa, uh, literatur penting untuk, di, untuk, di, untuk dibaca menurut saya, apa, uh, tesisnya uh, Martin itu yang judulnya Sejarah Estetika. Ya. Nah, dan itu saya pikir bisa menggambarkan bagaimana pengaruh seni dari masa ke masa, terutama di, di peradaban Indonesia. Jadi menurut saya seni udah, udah bukan estetis lagi, tapi dia dia bisa jadi alat uh, uh, bahkan mempertanyakan uh, kemapanan uh, keyakinan terhadap estetika itu sendiri <laughs> itu bisa seperti itu seperti ketika ini saya 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 senang dengan komentarnya Mas As Asmujo itu salah uh, yang apa salah satu uh, tim dari apa seniman yang ke Venice Art Biennale ketika uh, Komedi puternya ditolak oleh Venice. Itu nah, itu menarik itu. Jadi ketika judulnya Runding Tak Sekali Tiba itu sudah ditetapkan, ternyata kita harus berhadapan dengan perundingan yang memang benar tidak sekali tiba pada ekspresi yang mau disampaikan tentang Indonesia gitu. Di 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 landscape uh, yang sangat mainstream uh, Venice Art Biennale kan bisa dibilang uh, Mainstream kontemporer yang luar biasa besar ya kan di situ di panggung 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 narasi dunia kan sebenarnya Venice Art Biennale itu dikunjungi sampai 8 juta orang gitu kan. setiap tahun. Nah itu dari mula mulanya miring, terus dibilang wah nggak boleh nih karena ini bangunan tua takutnya mentok gitu segala macam dan ini bahaya. Oh kita tegakin. Oke okay, kita tegakin, kita pikir setelah ditegakkan orang boleh naik. Ternyata tetap nggak boleh naik. <laughs> Padahal kalau maksudnya Asmujur dan uh, Mas Handi Wirman dan Cagi itu, ketika orang di putaran paling atas, dia akan melihat sesuatu di atas itu, okay. Dan tidak sama dengan di bawah. Dan itu tidak tercapai pada karya tersebut gitu, karena masalah masalahnya masalah ini, masalah di Venice Biennale. yang sedikit mm -mm. kita, kita terus-menerus berunding gitu. Uh, termasuk di tengahnya itu tadinya ada smoking area jadi dibuat uh, ruang tembus pandang yang di, di, di apa dilengkapi di dengan instrumen penyedot asap yang luar biasa canggih yang didesain oleh interface yang luar biasa canggih yang didesain oleh uh, mas handi wirman gitu kan. uh, untuk orang bisa merokok di tengah-tengah di dalam ruangan itu di Itali, gitu kan, tentu juga itu dilarang. Tidak mau Padahal Menurutnya itu pesannya. Benar -benar. Jadi ada dua yang 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 terjadi perundingan luar biasa. Yeah. Padahal smoking room yang dibuat itu itu punya pesan yang luar biasa tentang demokrasi. Mm -mm. Jadi itu datang dari satu apa uh, tesis bahwa Ruang paling demokratis di dunia ini yang tidak pernah memandang kamu siapa, gender apa, ras apa, kelompok sosial, atau adalah smoking area di, di, di bandara. <laughs> ketika semua orang berkumpul di situ dengan satu tujuan yang sama tanpa pernah bertanya kamu siapa segala macam jadi tidak ada tidak tidak ada ketika semua orang sudah terbang sekian jam terus sudah nggak tahan rokok semua numpuk di bandara situ merokok ada ya jadi jadi itu berdasarkan suatu pengamatan kalau kita mengamati ruang-ruang merokok di bandara-bandara itu terjadi hal yang paling unik di mana dunia menjadi begitu demokratis di situ. Dia sebuah melting pot yang luar biasa demokratis ya itu disebut. <tanya> ternyata ditemukan di di ruang. Nah, itu eksperimen experience itu mau diciptakan di Venice karena pengunjung Venice itu datang dari berbagai negara gitu kan. Tapi ternyata nggak boleh. <tanya> Tapi saya Mbak Diana saksinya, saya berhasil membawa apa? Direkturnya Bienal untuk masuk ke ruang itu dan merokok dan merokok dengan rokok buatannya uh, Mas Hadi Wirman yang rokoknya itu judulnya uh, Aku ingin hidup Seribu tahun lagi dari Khairul Anwar. Jadi di, di, di dibenturkanlah berbagai-berbagai judulnya Scores ya, <laughs> dalam Oke. Okay. Tapi itu juga seni mungkin yang untuk mempertanyakan pada hal-hal yang kita yakini selama ini terus uh -uh. kemudian membenturkan kita pada hal-hal apa yang mungkin harus kita pertanyakan kembali. Iya eh, Itu itu itu, itu saya pikir yang, yang yang menarik. Tapi kalau saya saranin siapa yang tanya ini? Uh, coba ada baca sejarah nah, estetikanya uh, Fatika patika ya. <laughs> mas teguh juga bisa baca nih ada yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dari mas teguh juga uh, bahkan sampai menembus batasan seni dan desain termasuk pergerakan anti art atau dadaisme ya ini kayaknya sih sebetulnya mungkin uh, bukan hilang ya sebenarnya definisi seni ya mas riki ya nah. gitu mungkin uh, malah dia bisa menguatkan gitu nah uh, apa Uh, menyambung dari pertanyaan itu, ini ada pertanyaan dari Mas Andreas Didin. Uh, saya ingin bertanya bagaimana seni itu bisa menjawab persoalan sosial budaya yang ada saat ini. Mungkin tadi udah disinggung oleh Mas Riki ya uh, caranya seperti apa dan apa sih yang bisa dilakukan oleh para seniman itu sendiri dalam memajukan seni di Indonesia. Nah ini sebetulnya masuk ke ranah yang kenapa kenapa kita tergerak untuk membuat seni untuk Indonesia. Ini sih aku sudah pernah ngobrol bareng ya sama Mas Riki, duduk bareng sama Mbak Diana gitu ngobrol sama Mas Ari juga bahwa sebetulnya kita yakin kalau misalkan memajukan seni di Indonesia itu sebetulnya fondasinya itu pendidikan. Jadi mungkin banyak yang yang merasa ya sebetulnya memang harus memajukan pameran, memajukan ini. Tapi sebetulnya yang mungkin banyak orang tidak sadari adalah pameran itu adalah adalah pintu gerbang edukasi terhadap masyarakat. Bagaimana mengedukasi masyarakat terhadap seni dan desain dan apa yang selama ini mungkin tidak seperti tidak tersentuh padahal sebetulnya ada di mana-mana di sekitar kita gitu jadi sebetulnya kalau misalkan ditanya balik gitu ya kenapa kenapa ini terjadi gitu kenapa kita bergerak arahnya seperti ini kenapa seni untuk Indonesia membuat apa ya membuat gerakan-gerakan yang seperti ini um, lebih ke kebutuhan ya gitu, bahwa kayaknya kita butuh bergeraknya bareng-bareng nih gitu mau memajukan seni di Indonesia ya semua yang uh, tersentuh seni memang harus bergerak bersama gitu, jadi uh, tidak ada lagi batasan-batasan ya, Mbak Diana gitu, makanya uh, yang diangkat di sini gitu adalah uh, apa namanya adalah seni dan desain gitu ya, malam ini lebih karena itu sih gitu, kayak apa uh, pada saat uh, iCat sendiri bergerak di awal boleh. untuk melakukan ini, uh, sebetulnya kan memang ada kebutuhan itu untuk melebur ya, gitu. Mungkin mbak Diana bisa bisa share sedikit uh, kalau misalkan dari sisi edukasi apa sih yang diharapkan gitu dari dari uh, perancangan iCat sendiri gitu, boleh mungkin bisa menjawab okay, sedikit. Kalau, ya, kalau bicara mengenai edukasi, uh, kalau saya tidak me uh, menyambungkan dengan edukasi kasih untuk teman-teman yang masih belajar ya. Sebetulnya iket itu sudah 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 mengedukasi istilahnya ini sudah menjadi mata acara buat beberapa sekolah. Jadi mulai dari SMP, SMA, kuliah. Jadi beberapa universitas sudah menjadikan ini kewajiban dengan dosen yang mereka selalu datang. Malah sudah mulai lebih berkembang lagi juga juga bukan hanya mahasiswa seni atau desain, tapi mahasiswa perhotelan karena ini kita dibuat di perhotelan mereka banyak sekali yang bagaimana mem memarketkan hotel itu sendiri ternyata dengan membuat uh, seni di dalam hotel seperti ini yang acara tahunan itu orang-orang tuh udah, udah booking dari jauh-jauh nah ini ini mungkin hubungannya sama pariwisata ya Pak Rik, ya. jadi ini udah terasa dari dulu bagaimana kita membuat suatu seni hotel-hotel sebuah penuh kayak di Venice setiap tahun aduh Hotel busuk aja harganya, jadi tinggi. Mungkin ini yang akan kita diarahkan terus, ya. Dan satu lagi, edukasi itu buat saya bukan hanya buat yang dalam masa belajar, tapi edukasi itu juga buat publik pada umumnya. Karena kita membuat pameran di tempat publik, pembelajarannya adalah bagaimana orang menyikapi art atau patung atau apapun yang ada dekat kita. Dulu, waktu ikat pertama ada aja ceritanya, ada kursi yang patah itu udah biasa atau ada anak kecil loncat di kursi yang dipamerkan atau ada iPad yang hilang waktu itu karyanya Ade Darmawan padahal iPad itu untuk uh, menjalankan karya itu itu ada tapi kalau di hotel kan kebetulan ada CCTV-nya jadi ketahuan sekali siapa yang melakukan tapi menjelang akhir-akhir ini 3 4 tahun terakhir ini sudah tidak ada kecelakaan seperti itu waktu itu kita pamerkan malah jewelry yang kecil-kecil banget berjejer jejer yang kalau mau diambil masukin tas mah, cepat banget itu nggak ada yang hilang satupun jadi eduk juga untuk ke publik bagaimana untuk melihat uh, suatu art bagaimana interaktifnya dengan suatu pameran dan satu lagi juga mengedukasi uh, pengunjung yang bukan kolektor yang non kolektor jadi kita banyak sekali mendapatkan uh, kolektor baru kalau kita ke pameran seni kan isinya biasanya lu lagi lu lagi kita udah hafal lah kolektor ini sampai ini siapa ya nah ini kalau di sini banyak sekali karena dia buka 24 jam dan open for public banyak yang lewat akhirnya beli banyak yang menginap di hotel toto boleh dibawa nggak ini malam saya mesti ke bandara nih sekalian tolong bungkusin itu ada kejadian seperti itu jadi itu satu dan juga saya senang sekali kalau mengeduket uh, jadi gini untuk membeli produk-produk Indonesia jadi kebanyakan kalau orang-orang yang sudah punya uang itu kan yang dibeli barang impor semua kebanyakan. Nah, saya tuh seneng banget mendidik dan mengarahkan untuk belilah yang ini aja, ini bagus loh, ini nggak ada yang punya, tetangga nggak ada yang punya, nih ini cuma satu. Jadi pendidikan itu bukan hanya di yang baru belajar, tapi juga publik pada umumnya, dan juga menemukan kolektor-kolektor baru. Senang banget sih Mbak Tita, jadi waktu itu ada uh, anak muda, dia bingung antara mau beli tas baru atau mau beli lukisan. Buat saya ini udah sesuatu yang menarik karena dia akhirnya membeli lukisan itu jadi investasi di seni ini mulai jadi pendidikan juga di lingkungan yang berbaur sama kita jadi karena IKET itu sangat cair tidak 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 berjarak maksudnya tidak harus kamu mengerti seni ataupun kolektor yang datang ke situ bisa siapapun itu sih mbak pendidikannya ya, ya. itu Ya, itu takeaway-nya sebetulnya nggak berjarak itu sih. Uh, kayaknya kita ya. juga harus memang mulai membuka diri juga gitu, bahwa seni, desain, mau kontemporer ataupun tidak, itu sebetulnya jaraknya itu sih sebetulnya yang harus kita minimalisir gitu. Karena aku ingat banget waktu itu aku um, apa mendengarkan sebuah uh, acara gitu dari UNESCO yang mengenai Resili Art. Jadi, bagaimana... Uh, apa seni itu harus resilient ya harus bisa berjuang ya dalam situasi seperti ini dan kata-katanya kata-katanya adalah memang uh, ya memang harus bisa uh, lebih kuat lagi dan lebih berbaur gitu ya uh, karena memang at the end of the day di saat yang kondisi seperti ini seni itu bisa menjadi sebagai oksigen ya buat kita semua gitu dimana ya. memang kita bisa menikmati berbagai berbagai uh, berbagai bidang seni maupun desain yang akan membuat Hidup kita lebih berwarna, lah, gitu istilahnya. Nah, ini aku mau ke Mas Ari sedikit karena ada pertanyaan. Mas Ari tadi sempat keluar, tapi udah masuk lagi ya, Mas? Ya, pertanyaan untuk Mas Ari dari Wahyu Heni: bagaimana menyampaikan dan meyakinkan klien, seni sebagai konsep arsitektur pada proyek Bank BNI tadi? Boleh dijawab, Mas Ari. Silahkan, uh, saya sebenarnya agak tertarik menjawab. Boleh ya nyambung. Oh, boleh dong. Ya, ke yang <laughs> Tapi yang yang tadi juga dijawab ya. <laughs> Andreas Didin. Iya, <laughs> yeah, yeah. iya. Soalnya tadi kalau yang jawaban itu justru malah <laughs> Jadi gini, kalau saya tuh ya pertanyaan tentang majunya seni di sebuah negara itu kan parameternya macam-macam ya. Mm -hmm. Kalau buat yang saya kayak tadi saya kasih contoh. Kalau saya sih naif banget. Saya begitu karya saya laku, saya seneng gitu karena berarti ada orang mengapresiasi. Tapi kan sebenarnya kemajuan seni di sebuah tempat tidak ditunjukkan hanya dengan jumlah tapi juga kualitas dan menurut saya yang terjadi nah ini memang memang pandangan yang agak mungkin agak kontraproduktif ya tapi kalau diperhatikan sebenarnya justru di negara-negara atau di tempat-tempat yang penuh keterbatasan baik itu secara politik maupun secara ekonomi di situ justru Uh, tumbuh karya seni yang menurut saya secara konsep dan konten sangat kaya gitu. Sementara di negara yang uh, seninya dididik dari dini, contoh Singapura lah. Singapura itu dari awal pendidikan seninya itu udah bagus sekali dan sebagainya. Tapi kalau dibandingkan dengan di Indonesia dengan segala keterbatasannya, menurut saya dari segi konten uh, Indonesia jauh lebih kaya dan dan itu jadi kemudian membawa saya ke satu titik. Jangan-jangan biar seninya lebih maju, lebih bagus, emang nggak perlu dididik gitu loh. Seni itu terjadi kan sebenarnya karena produk dari zaman ya. Sama seperti arsitek. Arsitek itu kalau dikasih tanah yang bentuknya kotak, kemudian tidak ada tidak ada batasannya, unlimited budget dan sebagainya, ya hasilnya ya nggak jelek, tapi ya udah gitu, nggak ada message yang bisa disampaikan dari sebuah karyanya. Sementara kalau kemudian arsitek dikasih uh, tanahnya misalnya di pinggir sungai lebarnya cuma 2 meter, ketinggiannya dibatasin cuma 3 lantai terus biayanya terbatas, uh, saya yakin hasilnya akan jauh lebih uh, lebih lebih bermakna daripada yang diberi kebebasan tadi. Sehingga balik lagi ke pertanyaan, kalau menurut saya justru uh, sebuah uh, ya ini kita nggak ngomongin industri seni ya kalau industri seni ya itu tadi justru ke seni justru seni akan maju art akan maju pada saat uh, banyak keterbatasan-keterbatasan keterbatasan yang harus dilalui oleh uh, senimannya itu menurut saya. Nah, di era yang sekarang uh, kalau kalau kita perhatikan ya di 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 dunia seni Indonesia Uh, ini agak sedikit bergeser dibanding uh, mungkin tahun 80-an di mana teknik itu menjadi uh, paramount of important dari seorang seniman kalau dibilang maestro seperti seperti apa itu itu penting kalau sekarang yang namanya seniman yang sukses itu menurut saya justru tekniknya menurut saya biasa aja gitu yang yang keren tuh justru adalah di konsepnya di pemikiran Nah sekarang tuh kan orang jadi berlomba-lomba dengan konsep, berlomba-lomba dengan uh, apa namanya itu tadi kalau Pak Riki bilang uh, uh, apa ya uh, interface-nya bagaimana ini mereka tekniknya itu udah nggak penting gitu teknik itu udah nggak penting uh, bahkan saya lihat ada beberapa lukisan termahal di Indonesia tekniknya tidak sekaya pelukis yang pendahulunya, tapi bisa laku mahal sekali karena message dibaliknya dan dianggap itu mewakili zamannya dan tidak akan terulang lagi. Jadi yang yang buat saya hal-hal itu jadi menarik. Sekarang sehingga kalau pertanyaannya kalau gimana kalau seninya gimana caranya supaya seninya maju ya ya menurut saya itu tadi dua 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 sisi pisau uh, maju dari apa dulu nih gitu kalau dari kuantitas dari jumlah dari ini ya pendidikannya dimajuin gitu tapi kalau mau maju dari segi kualitas harusnya malah dibuat lebih represif negaranya biar biar seninya lebih maju itu emang emang kontradiktif di pandangan ini itu menurut saya nah ini jawaban yang pertama ya terus kalau jawaban yang tadi bagaimana meyakinkan uh, uh, klien tentang uh, menyisipkan uh, apa ya Art di dalam bangunannya, menurut saya uh, arsitek sekarang berada di dalam periode di mana klien uh, juga sudah terekspos oleh banyak hal secara visual dan dan hal-hal yang visual itu memang akan lebih mudah di, dicerna dibandingkan hal-hal yang yang sifatnya imaterial gitu sehingga uh, sebenarnya dari beberapa contohnya di BNI gitu ya uh, yang saya tawarkan kepada mereka sebenarnya adalah hal yang yang secara visual masih enak dilihat, tapi uh, ada hal-hal uh, konten nilai yang memang hanya bisa dibicarakan di kalangan arsitek dan dan seniman. Uh, saya punya semacam ini ya apa namanya? Uh, saya, saya pikir uh, klien kadang-kadang tidak perlu tahu semua hal sih gitu kita kita hanya memberitahu hal-hal yang 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 mereka perlu tahu dan yang kita rasa mereka bisa menerima dan 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 itulah caranya bagaimana meyakinkan klien termasuk salah satunya tadi bang bang BNI itu ini jawaban diplomatis dan agak ngeles. <Ganzihara> gak apa-apa mas, gak apa-apa mau nyambung uh, sedikit tentang arsitektur, uh, ini preview aja ke next art talk kita uh, tanggal 22 Juli itu adalah berju kita akan mengarah ke arsitek uh, lebih ke arsitek yaitu yaitu estetika fungsi dalam instalasi seni arsitektur Enggak berat ya. Uh, ini nanti akan ditemani Beratnya. oleh berat akan ditemani oleh tiga tiga arsitek yang uh, lalu agak ya seperti mungkin seperti Mas Ari ya gitu um, apa loncat-loncat uh, jadi uh, ada Mas Ruby Rusli uh, ada Rebellionik, yang mungkin tahunya Onik ya panggilannya sama Mas Yokasara ini yang akan menceritakan sedikit tentang perjalanannya eh, bagaimana membuat karya seni arsitektur ya gitu. Jadi ini kan dari perspektif yang berbeda lagi nantinya itu tanggal 22 Juli. Nah, eh, untuk eh, untuk sedikit menutup mungkin aku bisa eh, mau tanya eh, sedikit lagi ke Mbak Diana bukan mau tanya ya. Jadi kita sebetulnya ada ada rencana lanjutan ya Mbak Diana dari uh, kerjasama antara uh, genera Art Space, Seni Untuk Indonesia, dan juga ICAT ya, gitu. Karena kita memang akan ada creative webinar sesudah ini uh, di bulan Agustus dan bulan September ya, Mbak Diana. Yang ya. creative webinar ya. ini sebetulnya satu bentuk yang memang kita mau coba, gitu. Karena Uh, kebetulan Ganara sendiri sudah berhasil bikin online online art classes. Nah ini kita mau mencoba membuat design classes tapi online gitu. Tapi memang akan sangat dikurasi, disupport juga oleh Kasa Indonesia dan uh, kita juga sudah uh, mbak Diana juga sudah ngobrol dengan teman-teman desainer yang dari Milan ya kalau nggak salah kemarin ya. Boleh mbak Diana cerita sedikit mungkin nanti kira-kira uh, kira-kira uh, gambarannya seperti apa gitu. Boleh silakan. Okay. Sebetulnya di uh, uh, ICAT sendiri selalu ada workshop juga, uh, cuman kan nggak online ya, Mbak Tita, ya. Mm. Nah, kita akan coba nanti dengan Ganara Art Space, ada dua sesi dengan, uh, workshop, tapi sifatnya lebih ke online. Mudah-mudahan uh, bisa jalan dengan baik. Uh, tapi ini akan benar-benar uh, sesuatu yang menarik, jadi teman-teman yang masih muda-muda bisa coba. Harus muda sih ya, yang muda sih. penasaran dengan <laughs> kegiatan rupa ini yuk bergabung nanti hmm. nanti kan ada harus follow instagramnya Ganara ya Ganara instagram Instagramnya Ganara Space. untuk Indonesia ini untuk Indonesia betul ya nah, nanti kita tungguin aja yes thank you Medi. oke okay, boleh uh, aku mau minta tolong satu-satu mungkin boleh sedikit menutup <laughs> sedikit menutup gitu Mas Riki boleh Mas Riki boleh ya yeah, uh, yeah. Ya, ada mas, sedikit tadi ada yang belum ini loh belum sedikit uh, janjinya mau aku mau cerita sedikit tentang kemenparekraf sih maksudnya kayak gimana sih sekarang di kemenparekraf boleh sedikit sambil menutup paman, nanti gak usah deh oh usah jangan ya udah nanti nanti kita Masuk bisa sesi sendiri mungkin ya mas ya. dot seperti apa yakin. boleh Jadi, boleh kembali dengan ekonomi kreatif oke okay. siap ada strukturnya di situ yang baru saya justru lebih tertarik sebenarnya tadi yang disampaikan soal apa seni gitu kan terutama dalam perkembangan terkini pandemi yang cukup mengejutkan tadi kan Mas Ari cerita soal Singapura begitu disiapkan edukasinya tapi yang lebih juga mengejutkan buat saya adalah ketika covid-19 menyerang seluruh dunia dan dilakukan survei terhadap masyarakat Singapura satu-satunya apa profesi yang dianggap paling tidak penting yang tidak perlu apa tidak perlu diprioritaskan lagi adalah artis <laughs> untuk masyarakat Singapura gitu kan. <laughs> Itu kan eh, luar biasa mengejutkan. Kayaknya Singapura sudah segala macam upaya, duitnya juga gila-gilaan lebih besar dari kita gitu kan. Iya. Bahkan, eh, untuk untuk Vienna Singapura Vienna untuk National Museum dan segala macam. Tapi begitu ada Covid begini jadi sungguh-sungguh dunia ini sungguh bergerak sangat dinamis nah, apa? dan menurut saya seni mungkin juga eh, seni kan sebenarnya menjadi ruang buat apa memberi ruang buat apa buat eh, manusia eh, me ini kan imajinasi kan sebenarnya kan <laughs> kalau ada secara luas gitu dan imajinasi itu kan penting jaga karena bisa bisa menghasilkan banyak hal gitu, hope, inovasi, apa hal-hal baru, kesiapan menghadapi perubahan, kesiapan menghadapi hal-hal yang sungguh berbeda, perbedaan, itu kan semua memerlukan memerlukan kedalaman imajinasi ya. Nah saya pikir di sini sebenarnya fungsinya seni mau dari aspek apapun ya, mau seni yang lama sekali atau seni yang paling kontemporer sekalipun gitu. Nah, ini, ini saya pikir uh, mungkin ke depan uh, dan masih akan selalu yang abadi mungkin dari apa, uh, peran seni dalam kehidupan manusia dan dalam perkembangan peradaban ya, ya. Dia memberi ruang imajinasi ya. Dan saya pikir imajinasi itu adalah barang yang penting gitu kan karena dengan imajinasi lah, lahir gagasan-gagasan yang, yang yang baru yang menarik gitu. Jadi nggak ada batas lah sebenarnya untuk <laughs> karena kalau imajinasi kan uh, uh, tidak ada batas gitu kan itu yang yang, yang sangat penting gitu kan uh, kita yang paling sederhana aja gitu kan kita bisa mem bisa bayangkan bagaimana perkembangan imajinasi seorang anak yang masa kecilnya salah hanya dengan kata, uh, mendengar uh, larangan jangan 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 tidak 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 dengan yang yang ada ada ada. Ada ini ya selalu ada percakapan atau ada, ada interaksi gitu ya untuk setiap hal yang, yang, yang dia lakukan gitu. Kemudian, kemudian kita akan melihat hasilnya gitu ya, kan. Kita melihat anak-anak Indonesia yang disuruh jangan 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 dan tidak 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 juga kan begitu dewasanya enggak juga membuang sampah sembarangan gitu kan tetap ya. buang sampah sembarangan. Ya, jadi perlu 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 imajinasi yang lebih luas lah. Dan saya pikir seni akan yang luar biasa besar di sini. Dan, dan termasuk desain. Hmm. Eh, ini saya beri. Menutup hey. aja deh. <laughs> Thank you so much, Mas Riki. Boleh silakan uh, Mas Ari. Boleh. Aduh, apa ya? Aduh, apa ya? <laughs> uh, oh, kalau Pak Riki tadi kan seni memberi ruang imajinasi. Uh -uh. Kalau saya tuh selalu berpikir bahwa yang yang hakiki dalam hidup ini sebenarnya kan perubahan selalu kalau kalau nggak berubah berarti udah 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 nggak ada kehidupan lagi gitu mm -mm. hidup itu tentang perubahan dan menurut saya seni itu memberi ruang lebih terhadap kemungkinan perubahan itu gitu dan thanks to art gitu ya kita bisa melihat hal-hal lain di dengan perspektif yang berbeda mm -mm. menurut saya pada saat kita melihat suatu hal dengan perspektif yang berbeda aja itu sudah seni gitu mm -mm. Dan, dan 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 itu memberi kesempatan kita untuk terus terus berubah terus terus-terus meng, mengasah diri kalau buat orang mungkin berubah jadi baik buruk dari buruk menjadi baik, baik menjadi buruk pun bisa loh. Seni merubah orang dari baik. ya pokoknya gitu. Jadi sebenarnya seni itu apapun kan ada tuh yang yang katanya art tapi kalau kita ngeliat kayak sedih banget tapi that's art gitu ya. Nah, itu kadang-kadang itu makanya saya pikir ya itu, seni memberi ruang lebih kepada kita untuk melakukan perubahan apapun itu. Thank you so much Pak Sari. Oke terakhirnya boleh Mbak Diana sebelum kita tutup. Kalau saya sih paling mau ngomong ini Mbak, Tita, saya mau uh, ngucapin terima kasih sama Pak Riki zaman Backcraft nih. Saya, saya ngelihat uh, ngerasain teman-teman di dunia kreatif itu kita udah nggak jadi second class citizen lagi lah dalam dalam artinya uh, pemerintah begitu perhatian. <laughs> jadi kita bisa membuat banyak loncatan-loncatan uh, di panggung-panggung yang lebih internasional. Buat saya itu menarik sekali. Mudah-mudahan uh, parekraf juga bisa uh, dalam ritme yang sama, uh, Pak Riki. Kangen <laughs> Rekraf ya, Mbak Diana, ya? <laughs> iya, enggak. Maksudnya kita benar-benar kayak rasanya udah uh, seru banget waktu dulu. Jadi kita harus mulai Betul -betul. lagi. Tapi ya saya rasa ini dampaknya ke teman-teman uh, luar biasa besar, ya. Maksudnya uh, dukungan uh, dan support. Dan kalau dari kan benar-benar bukan hanya Um, mengirimkan doa, tapi juga involve dengan aktif di dalam uh, kegiatan kita bersama. Saya rasa itu kalau diteruskan, kita benar-benar bisa menjadi punya posisi yang jauh-jauh lebih baik. Itu aja sih ke Pak Riki saya ucapkan terima kasih. Juga teman-teman semua yang udah dengerin nih dari seluruh Indonesia, seru banget. Mungkin nanti kita bisa ketemu-ketemu lagi buat yang ngomong yang detail, karena kita waktunya kan gak lama tadi, jadi kita cuma bisa ngomong terbatas, terbatas, terbatas. Mungkin nanti kita buat yang selanjutnya, ya Mbak hmm. Tita ya, yang yeah. ada workshop atau apapun. Oke, okay, yeah, itu betul. aja sih dari saya. Thank you so much. Ini sebetulnya uh, biasanya kita ada sesi foto bareng. Ini mumpung 160 orang, tadinya sih 232 ya total yang paling masuk gitu. Kalau misalnya memang teman-teman siap, boleh uh, nyalakan videonya, kita foto bersama sebentar. Uh, kayaknya ada beberapa udah sudah ready, siap, kita foto bentar, tapi beberapa kali ya, kan ini ternyata 7 tujuh ya, tujuh, tujuh halaman, saking banyaknya orang yang ikut, terima kasih banyak. Oke, okay. oke, okay, aku screenshot ya, ini di sini ada, aku panggil-panggil aja yang aku kenal, ada Mas Aji dari Kultur Lokal, ini partnernya Seni Untuk Indonesia, thank you udah datang Mas Aji. Uh, Nanti, ya boleh, fotonya boleh nanti dikirimkan. <laughs> Oke, okay, belum di, belum dicekrek sebentar, Mas. Oke, okay. bentar ya. Kita siap ya, halaman pertama. Oke, okay. satu, dua, tiga. Oke, okay. aku next ya, ke samping. Siap semuanya? Satu, dua, tiga. Oke. Okay sekali lagi ini boleh oh yang halaman belakang belum ada yang buka video gak apa-apa nanti kita ini ya kita screenshot yang udah dibuka aja gak apa-apa oke okay. siap oke okay. wah oh, ada, ada ada, ada ruby itu <laughs> iya emang ada ruby dari tadi kan ruby mau lihat kan Ru abis ini next ya ruby <laughs> <laughs> Oke, okay, siap. Uh, ini uh, dengan ini, aku aku tutup. Uh, aku mau mengucapkan terima kasih banyak uh, untuk Mbak Diana, Mas Ari, dan juga Mas Riki Putek. Uh, sebetulnya ini uh, sebetulnya uh, way goes way beyond my expectation. Jadi, waktu pertama kita bikin ini, sebetulnya banyak sih yang keinginan-keinginan kita gitu, tapi kita nggak mengira bahwa antusiasmenya setinggi ini dan meskipun memang akhirnya masuk setengah dari yang pendaftar total pendaftar saya 520 yang tadi masuk sekitar 230-an ya yang paling banyaknya tapi bahwa teman-teman mendaftar dan berniat untuk mengikuti kegiatan ini menunjukkan bahwa memang ini adalah mudah-mudahan menjadi permulaan yang baik ya untuk edukasi yang lebih baik tentang seni dan desain di Indonesia dan nextnya juga arsitektur dan kita bakal nanti ke festival budaya juga dan semua yang memang bersinggungan dengan seni sehingga tidak lagi terkotak kotakan gitu maksudnya Jangan sampai uh, memang uh, nanti uh, berapa tahun dari sekarang akhirnya di acara seni dan di acara desain yang datang itu-itu lagi gitu. Kayak waktu itu kita ngobrol di ICAT yang Mbak Diana, ya lu lagi, lu lagi. Jangan sampai kayak gitu, kita pengennya semakin banyak orang lain yang datang dan menghargai dan memang uh, akhirnya bisa mengerti dan juga ikut memperjuangkan untuk dimenjadikan seni lebih baik lagi di Indonesia. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak, uh, terima kasih untuk semua panelis dan semua peserta. Semoga sehat-sehat uh, selalu dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Thank you.